Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam satu Malaysia. Sebelum saya pergi lebih lanjut, saya nak minta respon daripada tuan-tuan puan-puan yang melihat sekarang ini. Adakah suara saya dan gambar saya dapat dilihat dan dapat didengar dengan jelas? Sekiranya jelas, saya nak tonton pemirsa sekalian mohon komen jelas. Okey, komen dekat ruangan komen ini. Okey, jelas. Okey, thank you so much. Tuan Ahmad Idlan, Cik Puan Farha. Okey, alhamdulillah. Okey, thank you so much. Saya harap, saya yakin dan percaya tonton yang melihat ini dapat melihat dan dapat dengar gambar dan suara saya dengan jelas. Alright? Jadi tuan-tuan pemirsa sekalian, apa khabar tuan-tuan pemirsa malam ini? Adakah semuanya sehat dan bertenaga? Saya mendoakan supaya anda semua berada dalam keadaan sehat dan sangat-sangat terbaik, alright?
Okay, insyaAllah tuan-tuan puan-puan sekalian. Okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Okay, clear, right? Okay, so Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah kerana dengan limpah dan kurnianya dapat mengumpulkan kita walaupun bukan secara fizikal, kita dapat berkumpul dalam keadaan live sebagai ini. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada tuan-tuan puan-puan sekalian di dalam Google Meet dan di live FB ke workshop untuk membantu anda menghasilkan poster yang sangat-sangat menarik. Bila kata pokok anda semua, sesungguhnya anda semua sangat-sangat terbaik, sangat-sangat amazing. Tahniah dan syabas kepada tuan-tuan puan-puan sekalian kerana anda sanggup menyedikkan masa semata-mata untuk mempelajari bagaimanakah untuk mencipta poster yang sangat-sangat terbaik. Bila kata pokok anda semua, komen dekat ruangan komen cakap I am amazing. Sesungguhnya anda sangat-sangat terbaik. Okay. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan sekalian. Okay. I am amazing. Alright. Okay. Thank you so much. I am amazing. Cik Puan Farha. Ya, anda semua memang sangat-sangat amazing. Okay. Baiklah tuan-tuan puan-puan sekalian. Sebelum saya mula, saya nak, okay. Orang kata, kalau tidak kenal, maka tidak cinta. Kalau tak kenal, maka tak cinta. Itu orang kata. Tapi kita tukar sikit. Kalau tidak kenal, maka bercerita. Kita akan memperkenalkan siapakah speaker kita pada malam ini. Sesungguhnya tuan-tuan, speaker kita pada malam ini adalah speaker yang sangat-sangat terbaik, okey? Tapi sebelum itu, sebelum kita kenalkan, okey, kita untuk mendapatkan keberkatan untuk majlis ini, supaya majlis kita berjalan dengan lancar, ayolah sama-sama tuan-tuan, kita menadahkan tangan untuk membacakan doa supaya majlis kita diberkati dan dinyatakan. Oleh itu tuan-tuan sekalian, saya menjemput Al-Fadil Wan Alif Haikal tahun pertama kuliah of science untuk membacakan doa di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi melahirkan rasa kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Alim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menerima ilmu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redha. Justru berkatilah rahmatilah perkumpulan kami ini, Ya Allah. Berikanlah kepada kami apa kiranya ilmu, sinarilah, terangilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati segala maaf serta maafkannya. Ya Jalali wa Ikram, berikanlah apa kiranya kepada kami kesihatan anggota, kecerdasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu menempati cabaran, berdaya saing, menghubungkan martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahumma fina wa'ala 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 man yasbu'na syarqiyan wa la batuhuda wa la mahruma wa bina a'isna fi dunia hasana wa fil akhirati hasana sanatan wa qina adhaban nar wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa hamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadil Tuan Alif Haikal atas bacaan doa itu sebentar tadi.
Baiklah tuan-tuan sekalian, seperti yang dijanjikan, kita akan memperkenalkan siapakah speaker kita yang paling mantap pada malam ini. Baiklah tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan boleh ping saya punya apa ni? Saya punya Google Meet sekejap. Okey. So, jadi tuan-tuan boleh nampak ke apa yang saya tunjukkan? Adakah gambar saya terbalik ataupun gambar saya betul sekarang? Boleh komen kan? Jelas ke gambar saya apa ni? Background saya? Okey, dah betul ya. Alhamdulillah. Okey, okey. Ha. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, thank you so much pada Tuan Zaim. Okey. Tuan-tuan puan-puan sekalian, speaker kita pada malam ini diberi nama Muhammad Zaim Al-Tokif bin Mat Melahimi. Okey, tuan-tuan boleh lihat biodata beliau di sini. Tuan-tuan puan-puan sekalian, beliau okey, beliau adalah pelajar tahun 4 KOED, iaitu apa ni, Kuliah of Education dan dalam bahasa Arab, dan beliau juga pernah menjadi marketing designer dekat Abelian, kalau saya salah pronounce bagi tahu ya speaker, dekat Abelian Travel and Tour. Dan beliau juga adalah freelancer poster designer, tuan-tuan. Nampak tuan-tuan, kita jemput memang khas, orang memang mahir ahli dalam bidang poster ini untuk memberikan speak untuk memberikan talk kepada anda pada malam ini. Dan beliau juga tuan-tuan puan-puan sekalian di UAE, beliau adalah Head of Information and Multimedia, kalau tuan-tuan boleh lihat bawah sekali ni. Okay, Head of Information and Multimedia CYAT IIUM 2018 dan 2019. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, telah jelas dan terang lagi bersuluh, speaker kita adalah memang ahli dalam bidang multimedia, dan kita bawa khas kepada anda untuk mengajar anda cara-cara membuat poster dengan lebih terbaik. Mesti ada apa dalam kalangan anda ni adalah unit multimedia yang macam kadang-kadang kita fikir macam mana nak cipta poster yang menarik dalam masa singkat, macam mana nak letak font yang menarik, dan ya macam-macam lagi. Kalau tuan-tuan boleh lihat dekat kita punya apa ni, kita punya kita punya layout ni, kita dapat layout kan, ada cara nak buat layout color dengan font. Jadi tuan-tuan, speaker kita pada malam ini akan menerangkan semua yang basic kepada anda. So jadi tuan-tuan, adakah anda semua bersedia? Kalau anda bersedia, tulis yes, yes, yes. Alright? Saya rasa speaker kita pun dah ada tadi. Tadi saya lihat komen, beliau ada komen saya. Saya tak cun, Masya Allah. Alright, yes, yes, yes. Okay, thank you so much. Okay, tuan-tuan puan puan sekalian. So, saya rasa speaker kita pun telah bersedia. Okay, jadi calon tuan-tuan puan puan sekalian. Ini dia tuan-tuan puan puan sekalian. Kita sangat bangga untuk menjemput speaker kita paling hebat. Jadi tuan-tuan sekalian, muka dia dah ada di sini. Jadi saya mempersilakan Zaim Al-Tokif untuk menyampaikan talknya. Dipersilakan. Okay, terima kasih kepada pengurusi majlis. Saudara ke saudari ini? Princess Noi. Saya kira saudara lah ya. Princess Noi. Okay, sedap nama tu. Okay, terima kasih kepada pengurusi majlis. Okay. Para peserta pada malam ni, para komiti untuk program pada malam ni. Alhamdulillah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua, dan selamat malam. Okey, boleh respon saya tak ada masalah nak, kalau malu-malu nak respon boleh komen ke tak dengar suara. Kalau tak dengar boleh bagi tahu saya. Tak ada masalah. Dengar. Okey. Sebelum tu saya nak tanyalah, saya macam ada kenal seorang dua dekat sini. Siapa yang pernah nampak saya? Ada tak? Okey, salam. Dapat dengan saya. Okey. Terima kasih. Aizan. Aizan ni Azri. Ni macam junior saya. Okey. Saya ada kenal sikit-sikit. Dan ni juga untuk pengetahuan semua, ni antara program pertama saya lah kot, saya rasa, untuk IIM Kuantan, untuk warga Kuantan. So ini adalah program pertama saya lah. So macam mana nak cakap, saya segan sebenarnya dengan IIM Kuantan ni. Kadang-kadang saya rasa insecure, masuk-masuk tadi dah zikir kan, Masya Allah, saya rasa macam takut, gitu rasa macam takut kan. Beruntungnya kami tiba sangat. Okay, jadi saya perkenalkan lagi sekali lah. Nama saya Muhammad Zaim As-Satif. As-Satif bin Mat Rahimi. Awak semua boleh panggil saya Zaim. Okay. Dah 4 year first sem. Dah tahun akhir lah. Dalam bidang bahasa Arab, teaching Arabic as second language. Kalau singkatan dia kita panggil TASL lah. TASL.
Lepas tu macam apa, pengenalan lagi, dulu saya pernah pegang jawatan sebagai Head of Information and Multimedia untuk SIAT IIM. SIAT ni adalah Council of Young Arabic Teachers. Macam itulah. So maksudnya untuk society parcel ni dia ada satu council ni. So saya join yang tu. Lepas tu saya jadi head untuk multimedia society tu lah. Macam tu. Okay. Okay, pada malam ni siapa-siapa yang nak buka kamera tak ada masalah. Silakan. Saya pun segan juga kalau saya cakap seorang-seorang kan, macam tak nampak muka tuan-tuan dan perempuan pada malam ni, brothers and sisters kan. Okay. So kalau boleh buka kamera, sama-sama lah kita buka kamera. Gitu. Okay. Okay. Dan juga saya sekarang tengah bekerja sebagai marketing designer. Okay, marketing designer untuk Ebullion. Sepatutnya bos kami kata Ebullion. Ebullion ni maksud dia macam menarik, seronok macam tu lah. Tapi bila dah ramai sangat customer apa yang panggil Ebullion, so kami pun macam redor je lah. Okay lah, lantak lah yang Ebullion kan. Macam tu lah. Dan juga saya jadi sekarang sebagai freelancer poster designer lah. Tapi kalau macam Tuan MC kita cakap tadi yang sangat-sangat mahir, yang sangat-sangat padu dalam buat poster ni, bagi saya tak lah. Saya pun masih lagi belajar sekarang. Saya insyaAllah pada malam ni saya akan kongsikan apa yang saya tahu lah. Apa yang saya tahu, yang paling basic lah untuk kita semua tahu macam mana kita nak hasilkan satu poster yang orang kata, bila kita hasilkan tu orang nampak wow. Oh, ni macam menarik ni nak pergi. Macam tu. Kita tak adalah tengok poster contoh kalau kita buat walaupun basic, orang akan nak pergi juga program kita. Macam tu. Tak adalah orang tengok macam ni program apa ni, simple ni poster dia. Macam tak syok lah. Kita nak orang tengok poster kita tu, kita nak bagi apa orang kata, macam tertarik tau. Contohnya macam kita pakai lawa-lawa kan, macam tuan MC kita tadi dia pakai, oi masya-Allah lawa sangat. Handsome pula tu kan. So orang macam saya tengok tadi macam terpukau. Ish. Padunya dia ni, perform gila. Macam tulah. Okey. So macam tu lah apa yang pada malam ni yang saya nak share, insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, brothers and sisters boleh terima dan insyaAllah boleh ikut slow-slow, tak apa. Kalau nak slide, saya akan bagilah, sebabnya saya dah bagi slide tu dekat Aizat. So nanti kalau ada antara partisipan yang nak slide tu, bolehlah minta dengan Aizat, minta dengan komiti insyaAllah. Okay, jadi tanpa mengingatkan masa, sebelum tu, sebelum kita mula, saya nak tanyalah ya. Saya nak tanya, adakah dalam peserta pada malam ni semua dah boleh buat poster? Sebabnya bila saya tanya komiti, sebenarnya peserta pada malam ni memang dah pandai dah pun buat poster, betul tak? Ke saya salah maklumat? Kalau ada yang tak tahu buat poster lagi, saya akan cuba selit-selitkan sikit lah macam mana nak hasilkan satu poster yang simple. Adakah? Sikit-sikit. Okay, bolehlah sikit-sikit. Sikit-sikit juga, sikit-sikit. Lagi ada tak yang memang zero? Ada tak? Tak apa, jangan malu. Kalau ada, kita akan cuba belajar slow-slow malam ni, insyaAllah. Okay, kalau semua dah macam boleh buat sikit-sikit, boleh buat simple-simple, macam Farah kata simple-simple, dah boleh buat sikit-sikit, so saya rasa saya boleh, apa orang kata, boleh percepatkanlah sikit langkah kita. Okay, Mira Suha kata, oh zero. Oh, okay, tak apa. Okay, kita ada seorang yang apa yang baru nak belajar, kita ada masalah. Okay, kalau ada lagi boleh tulis. Tak ada masalah, insyaAllah. Okay, dan pada malam ni kat depan saya ni, apa, participant semua, brothers and sisters ni ada bawa laptop tak? Sebelum tu, takutnya nanti kalau contoh saya nak tunjuk contoh dekat Photoshop, awak semua tak bawa laptop pula. Ada ya? Okay, ada. Kalau ada tak masalah, tengah guna laptop, okay bagus. Okay, terima kasih. Ada. Okey, mantap. Okey. So, izinkan saya untuk nak present slide ya. Okay, izinkan saya ya. Okey. Apa yang kita nak belajar pada malam ini adalah kita nak mengetahui jenis-jenis poster ataupun tema poster. Okey. Tapi saya tak akan terangkan semua jenis poster tu lah. Saya terangkan mana yang orang kata macam yang biasa kita nampak, yang selalu kita nampak ya. Okey, dan juga macam mana kita nak cantikkan poster kita dari segi pemilihan warna, pemilihan font, tulisan, background dan sebagainya. Lepas tu macam mana kita nak bagi tulisan kita tu nampak catchy dan orang tertarik nak tengok, okey? Okey, semua boleh nampak skrin saya tak? Okey. Boleh nampak?
Boleh je cakap, brother tak nampak lah. Boleh je cakap tak masalah. Kalau semua boleh nampak, okay. Boleh tulis, nampak bro. Cakap macam tu. Nampak. Okay, okay, mantap. Boleh, boleh. Okay, terbaik, terbaik. Fidaus, terbaik. Izzat. Terbaik. Alif. Terbaik. Okay. Okay, kalau semua boleh nampak, okay, saya present ya. Neneng, tunggu sekejap tau. Saya tak ada lagu pula macam MC kita. MC kita tadi apa perkenalkan saya siap ada lagu lagi, tapi saya tak ada lagu lah pula. Okey. Okey, pada malam ini insya-Allah kita akan mulakan ya. Okey. Untuk slide yang pertama, poster making workshop. Okey. So ni latar belakang saya lah. Okey. Sebenarnya saya ada lagi jawatan yang lain, tapi yang berkaitan dengan information and multimedia untuk buat poster ni, ini jelah. Ini jelah yang saya ada. Okay. Okay. Jadi sebelum kita mula, okay, kita ayuh kita tengok apa yang kita mungkin akan belajar pada malam ni. Okay, insyaAllah. Okay. Pertama, benda pertama, kepentingan skill. Skill membuat poster. Kenapa kita perlu untuk tahu skill buat poster ni? Sebabnya ada setengah orang, dia buat poster tapi dia tak tahu kenapa dia buat. Lepas tu kadang-kadang dia buat poster ni main hantam je. So kalau boleh kita nak tahu apa tujuan kita buat poster lah. Dan kita perlu asah bakat kita, asah skill-skill kita kan. Macam peserta-peserta semua, brothers and sisters, memang dah boleh buat sikit-sikit. Jadi skill tu yang kita nak asah supaya kita dapat hasilkan satu poster yang walaupun ringkas, tapi dia sangat-sangatlah buat kita tertarik nak tahu apa isi, apa konten, apa program yang nak disampaikan dalam poster tu. Okay, okay. Kemudian yang kedua adalah jenis dan tema poster. Okey, pada malam ni insyaAllah kita akan bincangkan tiga poster sahaja dan saya akan tunjuklah contoh-contoh macam mana posternya. Okey, poster yang pertama adalah poster program. Okey, poster program. Poster penerangan. Okey, maksudnya infografik lah. Okey, dan komersial. Komersial ni maksudnya poster iklan makanan ke, iklan air ke, macam air Pepsi, Cola, Tropicana Twister, perfume ke, burger kan, macam McD apa semua tu kan. Okay, tu barang-barang maksudnya poster komersial lah. Okay, yang ketiga adalah dari segi pemilihan warna. Okay, pemilihan warna, tulisan dan juga background. Okay, sebabnya berdasarkan pengalaman saya lah, saya pemantauan saya, saya tengok macam banyak orang yang buat poster, dia tak pentingkan kekemasan dan juga apa orang kata, kekemasan lah. Sebabnya ada, kalau kita tengok background kadang-kadang pecah, kadang-kadang jadi lepeh, lonjong, memanjang macam tu kan. So kalau kalau tuan-tuan tengok kan, so kalau macam brother dengan sister tengok satu poster tu yang macam tak lawa, apa yang brother dengan sister rasa? Rasa macam tak syok kan? Rasa macam eh betul ke poster ni? Tak macam nampak tak meyakinkan kan? Okay? So banyaklah dekat, even dekat UAE Gombak sekalipun, saya banyak je nampak poster-poster yang macam tu. Macam tu lah. So kalau boleh kita nak cuba elakkan benda tu. Okay? Okay, dan juga malam ni kita, saya nak share sumber untuk dapatkan dekat mana icon free. Lepas tu kalau macam tuan-tuan dengan perempuan nak guna brush, macam mana nak download. Lepas tu nak guna font dekat mana. Okay, insyaAllah pada malam ni saya akan share lah. Okay. Okay, sebelum tu ada apa-apa nak tanya tak sebelum saya mula? Ataupun apa, ada something yang tuan-tuan dan perempuan nak daripada saya pada malam ni? Mungkin saya boleh kongsikan. Mungkin ada cakap, bro boleh tak tunjuk tutorial macam mana nak crop gambar? Boleh tak tunjuk macam mana nak nak tu nak ni ke? InsyaAllah kalau apa yang tuan-tuan dan perempuan tanya, saya boleh terangkan, saya cuba terangkan secara detail lah. Dan kalau saya tak boleh terangkan, mungkin saya tak tahu. Okay, minta maaf eh. Sebab saya pun tak power sebenarnya. Okay, saya just share apa yang saya tahulah. Okay, sebabnya Photoshop ni semakin banyak kita tahu, semakin banyak kita kena explore. Sebabnya dia macam Photoshop ni dia tak akan habis tau. Sentiasa akan ada shortcut situ, shortcut sini, skill sana, skill sini. Tengok kepada kreativiti masing-masing. Okay. So kalau ada apa-apa yang nak ditanya, boleh tanya dulu. Okay, so saya akan cuba leraikan itulah. Okay, berapa jenis poster? Malam ni kita akan share tiga je lah. Okay, tiga jenis poster, iaitu poster program, poster infografik dan juga poster apa tadi? Commercial. Okay, okay, itu
tiga poster. Ada lagi poster-poster yang lain. Okey, jom kita tengok contoh poster. Okey. Okey, ini adalah poster. Kita tengok eh. Okey, kepentingan skill dulu. Okey, saya terangkan kepentingan skill dulu ya. Eh. Okey, kenapa perlu sangat kita nak asah bakat kita, nak asah skill kita dalam mengedit sesuatu poster ni? Satu, yang pertama macam saya cakap tadi lah, orang tertarik dengan poster kita. Contoh macam anda dijadikan head of multimedia ataupun head publication and promotion dalam sesuatu program. Betul tak? Okey. Lepas tu kena buat poster lah kan, kena buat poster macam biasa lah. Kalau siapa jadi papu tu memang kena buat poster lah kan. Okay, so macam mana kita nak bagi orang tertarik dengan poster kita ni, walaupun kita ni ada basic saja, tapi kita nak bagi dia tertarik dengan poster kita tu. So bila kita asah bakat kita banyak kali, insyaAllah orang rasa macam wow, hebatnya poster ni, walaupun nampak simple. Okay, yang kedua adalah nampak professional. Okay, sebabnya bila kita dah biasa dengan guna apa, menggunakan Photoshop ataupun mungkin tuan-tuan pun pernah guna Canva ke sebelum ni kan. Macam saya tak reti guna Canva, saya reti guna Photoshop juga. Malu jugalah sebab saya tak reti Canva sebenarnya. Okey. Mungkin kalau macam saya biasa Photoshop. Okey, so bila kita sentiasa buat poster hari-hari, buat poster join program tu, cuba untuk jadi publication promotion kan. InsyaAllah kita akan cuba macam nampak profesional. Tak adalah profesional, tapi kita boleh tiru macam mana orang profesional buat poster. Jadi macam sama tahap lah, macam orang kata boleh lawan lah gitu. Okay. Yang ketiga adalah untuk asah bakat dan tahap kekreatifan. Okay, sebenarnya dalam mendesain sesuatu poster ni, prinsip saya, kita cuba dulu. Cuba try and error. Cuba dan try and error. Dua lah. Okay, prinsip saya, selagi tak lawas, selagi tu kita akan try and error. Cuba. Nampak tak lawan, dah siap. Okay, tanya orang. Lawan tak? Okay tak poster aku ni? Kalau dia kata ni macam tak okey sikit ni Zain, kena adjust lagi ni, ni macam tak kena okey. Daripada situ sebenarnya diorang bukan nak kritik tau, diorang bukan nak kritik, tapi diorang nak membantu kita untuk hasilkan poster yang lagi cantik daripada yang kita buat. Okey, bila kita masuk di dalam bidang mendesain sesuatu poster ni, kita perlu apa orang kata, macam menerima kecaman lah, kecaman dan teguran. Sebabnya kita bukan sentiasa berada di atas. Okay, ada lagi orang yang lagi mahir buat poster daripada kita. Macam saya sendiri pun, bila saya buat poster, saya akan tanya, lawa tak? Saya akan tanya orang yang mahir juga lah. Macam lawa tak? Lepas tu dia kata kena adjust sikit ni. Mungkin kena rendahkan kepekatan warna ke, tulisan kena tukar ke, kan, betul tak? Even kita boleh tanya orang yang macam tak tahu apa-apa pun masa poster ni kan. Orang yang tak tahu, macam dia zero lah buat design poster ni. Tapi kita ambil pandangan dia, kita tanya dia tu, kita ambil pandangan sebagai seorang yang orang awam. Seorang orang awam, kita tanya, kalau kau tengok poster aku ni, kau rasa nak pergi tak program aku? Kita kena ambil sudut pandangan yang macam tu. Sebabnya tak semestinya kita tanya orang yang pandai buat poster ni, dia boleh membantu kita. Sebenarnya kalau kita tanya orang yang tak pernah ada pengalaman ataupun ilmu dalam design poster ni, kita boleh tanya dia dari sudut, kita ambil pandangan. Kalau dia tengok poster kita, dia nak datang ke tak? Tertarik ke tak nak tengok poster kita? Okay. Contoh tu bagilah markah. Daripada 10 kau nak bagi berapa kat poster aku? Contoh macam tu. Okay. Okay. Semua boleh faham kan? Okay. Okay. Tu slide yang kedua. Okay. Jenis dan tema poster. Okay. Macam saya cakap tadi, insyaAllah pada malam ni kita akan terangkan poster program, penerangan dan juga commission. Okay. Kita tengok poster yang pertama. Okay. Ini poster program. Ini contoh-contoh poster program yang saya buat. Okay. Okay. Untuk poster yang pertama ni ada AGM, Annual General Meeting untuk BEXA. Okey, ni adalah poster Annual General Meeting lah. Okey, yang kedua juga, okay, yang kedua ni adalah program Cekak Hanafi Festival 4.0. Cekak Hanafi Festival ni ataupun sikatan dia CH Fest berlaku pada 2019. Okey, masa tu saya jadi assistant event manager untuk event Cekak Hanafi Festival ni lah. Tapi saya pun buat poster juga sebab saya tahu team publication dengan promotion saya tak sempat, tak cukup tangan, so saya pun tolong jugalah. Okay, ni untuk program Movie Night. Okay, next ni untuk program yang sama juga, Cekak Hanafi Festival, dan ni untuk vendor. Untuk vendor maksudnya bazar lah, kita buat bazar dekat kuliah education. Okay. Dan last kali ni adalah Irama Malaysia Night.
Okay. Ada Animohai, ada Depism, lepas tu ada demo daripada Silat Cekak Hanafi, ada Diki Barat, Angklong, ada Cak Lempong dan sebagainya. Okay, so boleh nampak contoh-contoh variety poster program. Okay, tak semestinya kalau nak buat poster program ni semua design kena sama je, tak. Apa yang penting adalah macam mana kita nak decorate poster yang simple tu nak bagi dia jadi makin lawa. Sebenarnya semua poster yang saya buat ni simple je sebenarnya. Cuma ni macam mana kita nak kemaskan tu, macam mana kita nak buat font tu bagi jadi lawa dan sebagainya, insyaAllah kita akan bincangkan dengan ada melihat insyaAllah ya. Okay. Yang kedua adalah poster penerangan. Okay. Poster penerangan ataupun infografik lah. Okay. Kalau kita tengok yang pertama, ini saya buat poster untuk Daily Campus. Untuk Daily Campus. Daily Campus ni macam satu society berita lah, macam tu. Okay. So, apa je yang berlaku dekat UAE, diorang akan update lah. Okay. Ni saya buat untuk IIM Stars. Okay. Okay. Kemudian ni saya buat untuk guideline masa kita mula-mula kena PKP, itu mula-mula kena COVID kan. So tak ada orang yang nak tolong buat, saya volunteerkan diri saya untuk buat lah. Okay. Okay. Dan yang ketiga adalah ni poster infografik juga, tapi dia yang the simple one. Dia tak perlu banyak sangat detail. Cumanya dari poster yang kita tengok ni, kesihatan terjaga, keluarga bahagia. Okay, apa yang saya boleh kata poster ni adalah saya lagi mementingkan gambar background tu. Nampak tak? Bila kita nak cakap ni kesihatan terjaga, keluarga bahagia, saya pun letak gambar keluarga. Nampaklah happy family kan. Orang jadi tertarik nak beli jus alwi koyah ni. Macam tu. Walaupun hari tu jus alwi koyah ni ada isu sikit lah. Lepas tu saya pun jadi berhentikan kerja buat sementara. So doakanlah saya boleh kerja balik ya. Okay. Okay. And then next, poster komersial. Okay, untuk pengetahuan semua, jujur saya cakap poster komersial ataupun poster iklan makanan ke perfume ke, sebenarnya saya tak reti pun. Jujur saya cakap lah, saya tak malu nak mengaku yang saya cakap, saya tak reti lah. Okay. Dan ini adalah hanya hasil 3 poster ni je. Okay, 3 poster ni je adalah hasil training saya, hasil latihan saya untuk hasilkan satu poster komersial. Okay, ni antara poster yang saya training lah sendiri. Okay, saya tengok YouTube macam mana nak try hasilkan. Apa semua ni. Okay, lepas tu ada fresh juice, mini-made. Buat orange, lepas tu saya buat try training yang Sakura perfume untuk perempuan. So saya cari gambar dekat Google, saya cari icon free, lepas tu saya download font, saya try tiru yang macam mana dekat YouTube tu buat. So ni adalah hasilnya lah. Saya tak tahulah tuan-tuan dan perempuan menarik ataupun rasa macam nak beli ke tak produk saya ni kan, sebab saya pun ni pun adalah 3 ni je yang hasil poster komersial saya buat. Training ni 3 ni je lah, tak ada poster lain pun. Sebenarnya saya tak pandai pun. Saya more kepada poster infografik dan juga poster program. Okay, tapi insyaAllah kita akan cuba share jugalah untuk tuan-tuan dan perempuan malam ni. Okay. Okay, sebelum tu, sebelum saya masuk pemilihan tulisan warna dan juga background ni ya. Okay, tadi sebab ada yang kata tak apa, yang masih zero kan nak buat poster, betul tak? Okay, macam tadi ada Amira Nasuha kata zero. Ada lagi tak selain daripada tu? Okay. Ada tak? Memang majoriti dalam ni boleh buat poster lah kan? Macam contoh Akila Nabila, Fitri Norman. Memang boleh buat poster. Idlan pun boleh buat poster. Saya baca je nama ni, saya tak kenal pun. Okay, Anis Nadia Hasim, Amira Fahana, boleh buat poster Boleh, poster beca-beca. Oh, beca-beca. Okay. Ni Azri, Azri Ashraf, Azri Azhar, Jiri Jaha. Boleh buat poster tak tahu? Idlan Padu, okay. Okay, insyaAllah. Okay, pada malam ni kalau ada macam brother dan sister nak share something yang saya tak share, boleh juga. So, mungkin pada malam ni kita boleh apa berkongsi pendapat, sebab saya pun masih belajar kan, betul tak? Contoh macam Idlan, ada seorang kawan kita kata Idlan Padu, okay. So mungkin Idlan boleh share nanti, mungkin saya tersalah ke, mungkin ada cara yang lagi senang ke kan. Mungkin Idlan boleh cakap, Bro Zaim, saya rasa ada cara yang lagi senang. Okay, boleh share, boleh share screen dan tunjukkan cara dia, tak ada masalah.
Okey. Okey, kalau rata-rata boleh buat poster, okey. Permulaannya saya rasa kena tunjuklah kot kita bagi pendahuluan, okey, kepada ada apa? Ada peserta dalam ni yang tak boleh buat poster lagi. Okey, saya akan tunjuk cara yang paling simple lah buat poster, insya-Allah. Okey. So sekarang ni boleh nampak tak screen Adobe Photoshop saya? Boleh nampak tak? Boleh eh? Okey. Saya mungkin tak akan terangkan banyak lah kot malam ni. Mungkin saya tak akan terangkan banyak kot macam mana nak daripada awal nak terangkan macam mana nak buat poster sampai ke akhirnya. Mungkin kena masuk apa, mungkin boleh masuk workshop lain lah kot. Mungkin profile lepas ni kan. Profile lepas ni boleh buat satu program yang kata memang khas untuk poster workshop. Memang kita akan ajar daripada A sampai Z. Okey. Okey, tapi saya akan tunjuk je macam mana nak hasilkan satu poster yang mudah lah. Okey, insyaAllah. Sebab malam ni 2 jam tau. Kadang-kadang kalau saya tak cakap apa-apa, pisang juga kan. Okey, macam mana nak ada hasilkan satu layer ataupun saya senang, selalu saya bagi ceramah, saya akan cakap macam mana nak ada kertas. Macam mana nak ada dekat apa, ada kertas dekat Photoshop kita ni. Okey, macam mana nak hasilkan kertas, kita boleh tekan file. Okey, kita tekan file. Lepas tu new. Okay, kalau shortcut dia ada control N. Kalau macam malas nak tekan file, tekan new, just tekan control N je. Okay. Okay. Okay, lepas tu kalau poster program, selalunya kita akan buat dalam bentuk A4 lah sebabnya. Poster program ni selalunya kita tampal dekat dinding-dinding, dekat tiang mana-mana dekat UAA kan, betul tak? Sebab nak promote kan. So kita akan gunakan kertas preset kita dalam bentuk F4 lah. Okay. Custom pergi dekat ni, preset ni, macam laptop saya ni dia tulis custom, ada yang tulis benda lain kan, default Photoshop size. Okay. Bila tekan je preset ni, kita akan ambil international paper. Okay. International paper ni adalah size F4. Memang dia dah bagi auto size F4. Tapi boleh pilih juga. Ada size macam A6, A5, A3 dan macam-macam lagi. So yang standard yang selalu kita akan guna adalah F4 lah. Okay. Jangan adjust apa-apa. Dia punya width dah okay, height dia pun dah okay. Okay, resolution ni, kepentingan resolution dalam poster kita, semakin tinggi resolution, semakin lawa poster kita dan semakin terang hasil poster yang kita buat lah. Okay, kalau boleh, make sure bagi 100 ke atas resolution. Macam ni 100. Okay, bila kita adjust resolution, kan apa tak image size ni? Image size ni dia jadi makin besar. Contoh macam saya buat 800, nampak tak? 177 MB. So hasil dia akan lagi lawak lah, tapi file dia akan jadi berat lah gambar tu. So standardnya kita akan guna 100 hingga 300. Macam saya selalu guna 300 lah. Okay, macam selalu saya guna 300. Okay. Okay, tak payah adjust apa-apa yang lain. Kita terus tekan OK. Okay. Okay, bila tekan OK nanti akan keluar satu kertas dalam bentuk A4. Nampak tak? Okey, nampak tak? Okey, macam penjahat kata, nampak tak? Okey. Okey. Macam mana? Apa basic-basic Photoshop, basic-basic poster dalam macam mana apa saya cakap ni? Okey, macam mana kita nak hasilkan satu poster yang sangat-sangat basic? Okey, pada saya poster yang sangat basic itu memerlukan tiga elemen lah. Okay, tiga elemen mungkin korang semua boleh catat. Okay, untuk poster program ataupun selalunya saya ambil poster program lah ya, sebab kita student kan selalu buat poster untuk program dekat UAE dan sebagainya kan. Okay, elemen yang pertama ialah background. Background dah semestinya. Background kena wajib ada. Okay, yang kedua adalah logo. Okay, logo pun wajib ada. Okay, logo wajib ada. Okay. Yang ketiga adalah detail program. Okay, detail program. Maksudnya detail program ni contoh tarikh, bila, hari, masa, tempat kat mana. Kalau macam online tu kita buat medium, apa tu? Google Meet ke, Zoom ke, FB Live ke, macam tu. Okay. Okay, dan ada satu lagi option yang keempat lah. Yang keempat ni saya boleh kata ada setengah program yang kita tak letak gambar speaker. Ada setengah program yang kita letak gambar speaker kan. Contoh pada malam ni
profile committee, committee profile, dia letak gambar saya sebagai speaker untuk pada malam ni. Macam tu. Okay. Jadi ada empat lah senang cerita. Tetapi yang keempat ni option saja, pilihan saja sama ada nak letak ataupun tidak tu terserah. Tapi kalau macam contoh macam anda semua jemput speaker dan speaker tu memang dikenali, it's better untuk letak lah. Sangat-sangat digalakkan untuk letak. Sebabnya one of the attraction of the poster, bila kita tengok gambar penceramah ataupun speaker yang nak bagi tu, kita terus macam, tak tengok dah benda lain. Contohlah macam kita panggil Ali Shukri kan, nak datang talk entrepreneurship. Contoh IIM Kuantan kan, Profas nak ajak Ali Shukri jadi speaker untuk program entrepreneurship kan. Korang nampak je poster Ali Shukri tu, tiba-tiba, ush, Ali Shukri nak datang UAE lah, program apa ni? Ha, nampak tak? Okay. Ha, so memang auto tertarik lah, macam tu. Okay. So, okay, macam mana kita nak hasilkan satu gambar? Okay, saya tunjuk ya. Okay, boleh tekan file, open. Kalau tak nak open pun boleh place, sama je. Tapi open ni, bila kita buka dia akan keluar tab satu lagi. Macam ni nampak tak? Untitled one, tab. Lepas tu kalau tekan open dia akan keluar satu lagi. Okay, contoh saya buat Okay, open. Saya cari satu gambar ya. Okay, kejap saya cari satu gambar. Laptop saya hang pula. Dah tak tutup seminggu buat assignment. Okay, contoh. Contoh gambar. Okay. Contoh saya ambil gambar tengah study ni. Okay, contoh berada ni tengah study. Okay, nampak tak? Bila saya tekan gambar, saya tekan file, open ataupun control O, okay, dia akan keluar tab baru. Maksudnya daripada untitled 1 tadi, bila kita tekan open, dia akan keluar tab baru. Okay. Ada satu lagi cara, macam tadi saya cakap tadi, kita pergi balik dekat untitled 1 tadi, tab yang ni. Kalau kita tekan place, dia terus masuk gambar dekat kertas ni. Dan hasil dia akan jadi lagi lawa lah. Okay, macam ni. Nampak tak? Okay. Ada dua pilihan lah, sama ada nak guna open. Okay, kalau open macam mana nak pindahkan gambar ni pergi sebelah kan? Okay, boleh tekan klik klik gambar ni. Okay, macam kerja saya ni, saya tekan klik. Okay, saya klik. Lepas tu angkat gambar ni. Okay, stay sini, dia dah pergi ke tab sebelah kan? Okay, lepas tu bawa, nampak tak ada keluar garis putih? Nampak garis putih ni kan, garis putih ni macam, okay, nampak tak berkelip-kelip ni kan? Okay, bila nampak garis putih ni, lepas kerja belah kiri tu. Nampak tak? Dia akan hasilkan layer 1 dekat sini. Sebabnya layer 1 ni adalah hasil daripada gambar sebelah ni. Macam tu. Tapi macam saya cakap tadi, bila kita guna place, gambar dia akan lagi lawa dan besar. Berbanding dengan daripada kita buat open tadi, gambar dia akan jadi makin kecil, betul tak? Beza. Yang ni untuk yang open tadi. Okay, tengok saya tekan layer. Okay, yang ni untuk yang place tadi. Okay, ada setengah Photoshop. Macam mungkin ada tuan-tuan dan perempuan yang guna Photoshop CC, betul tak? Kalau Photoshop CC, kalau tak silap saya, dia tulis place embedded. Macam tu lah pronounce dia. Embedded. Macam tu lah. Okay, kalau Photoshop macam biasa ni, saya guna yang 6 je. Okay, Photoshop yang 6 je. So dia tulis place lah. Okay, dia tulis place. Kalau yang ada brother and sister guna Photoshop CC, tak kisahlah CC berapa pun, dia akan tulis embedded ataupun place embedded kalau tak silap saya. Macam tu lah. Okay, so kita besarkan gambar. Okay, tengok yang place ni. Place ni dia akan keluar satu smart object, dia panggil smart object. Okay, dan memang gambar dia akan lagi lawa lah. Okay, kita besarkan. Macam nak besarkan, kita guna control T. So control T kita besarkan. Okay. Control T kita besarkan dia. Boleh tekan shift. Okay. Untuk setengah poster, kita nak gambar tu biar gambar yang jelas kan. So kita kenalah buat poster yang lawa dan tak naklah gambar kita nampak lonjong. So kita kena tekan shift tau. Okay, ni mungkin tips ni saya rasa semua dah tahu. Okay, kita tekan shift contoh ni, contoh saja. Okay, nampak tak bila saya tekan enter, gambar dia tak pecah.
gambar dia lawa. Okey, berbanding dengan yang open ni, gambar dia yang saya kecil. So gambar dia mungkin akan jadi lagi tak lawa lah. Dia macam pecah sikit berbanding dengan yang gambar asal. Gambar yang kita guna untuk place tadi. Okay. So kalau untuk background, saya showkan untuk anda guna place lah berbanding dengan open. Okay. Boleh guna place. Kalau rasa macam tak mahir nak guna place, guna open. Ataupun rasa macam susah nak guna open, boleh guna place. Tak ada masalah. Okay. Contoh ni kita dah ada satu poster kita. Okay, contoh saya delete lah ya, layer ni. Okay. Contoh macam ni. Kita dah guna yang ni sebagai background kita. Okay, macam mana kita nak hasilkan tulisan? Okay, saya laju sikit ya. Macam mana kita nak hasilkan satu tulisan? Okay, boleh ke tepi ni? Kat tepi ni ada satu horizontal type tool. Okay, ni adalah untuk kita hasilkan satu tulisan lah. Okay. Bila kita tekan ni, klik je kat mana-mana, tak kisah. Macam tu. Okay, so kita boleh type je. Contoh, nak bagi caption apa ni. Contoh, happy reading contoh. Happy reading. Okay. Ni semua huruf kecil kan. So kita buat huruf besar lah. So, kita buat huruf besar sikit. Okay. Happy reading. Macam tu. Contoh. So, nak besarkan tulisan ni macam mana? Control T juga. Okay, control T. Lepas tu tekan shift. Jangan lupa tekan shift eh. Okay, jangan lupa tekan shift. Barulah kita punya tulisan tu tak jadi lonjong. Okay, tak jadi panjang bujur, lepek ke dan sebagainya. Okay. Okay, beza macam mana kalau kita tak tekan shift. Okay, macam saya tak tekan shift tau. Okay, saya tak tekan shift. Bila saya tak tekan shift, nampak tak? Dia jadi macam tak betul. Okay. Kalau saya tekan shift, tengok saya tekan shift eh. Bila saya tekan shift, nampak tak? Dia terus jadi besar. Jadi, apa aspect ratio dia akan jadi kembali seperti asal. Ni saya tak tekan shift. Ni saya tak tekan shift. Bila saya tekan shift, nampak tak? Dia terus jadi tegak balik. Ni tekan, ni tak tekan. Ni tekan, ni tak tekan. Okay. So, bila nak hasilkan sesuatu gambar, make sure kena tekan shift tau. Okay, barulah aspect ratio sesuatu tulisan ataupun sesuatu gambar tu dia akan jadi seperti bentuk asal dan kita boleh kekalkan bentuk dia. So kita just besarkan ataupun kecilkan je gambar tu. Okay, so kita tekan shift. Sekejap sekali lagi saya buat kan. Okay, so tekan shift. Ctrl T tekan shift. Macam ni. Okay, nampak tak? Okay, so cerita kita caption saya letak dekat bawah ni contoh. Dekat sini, dekat tepi ni. Nak bagi lawa sikit, contohlah kita letak kat tepi ni kan. Happy reading. Gitu contoh. Okay, ni contoh je lah eh. Okay. Lepas tu, apa lagi nak tahu? Okay, background dah. Ada tulisan. Okay, tulisan ni tak kisah. Okay, kalau contoh nak tambah tulisan baru lagi. Okay, tulisan baru. Boleh tekan kat mana-mana, tekan yang ni. Yang T ni. Kemudian, tekan lagi. Okay, klik je. Nak tulis apa? Detail. Contoh. Date. Alamak, Cisang Jawi pula. Sorry. Okay, date. Lepas tu. Tulis. Contoh hari ni berapa? 21 bulan 3. Bulan 3. 2021. Macam tu. Okay. So, kita tukar tulisan. Kita ambil tulisan yang lawa sikit. Okay. Contoh tulisan ni kan. Okay. Macam ni, contoh macam ni. Okay, lepas tu kita tambah lagi detail. Lepas tu apa lagi? Time. Bila? Time 9 PM. Okay, macam ni. Okay, boleh adjust kat sini. Ini adalah macam kalau kita tengok dekat Microsoft Word. Okay, kalau kita tengok Microsoft Word ada dia punya alignment kan, alignment text ni. Ada ke kiri ke, tengah semua ke ataupun daripada kanan. Okay, so kita ambil kanan lah lawa sebab kita nak letak dekat bucu. So kita letak yang kanan. Macam ni. Okay, nampak tak?
macam kita buat macam ni pun, tapi kita tahu macam mana kita nak letak tulisan kita dekat mana, dia akan nampak macam poster ni satu poster yang menarik. Okay, so ini adalah contoh poster lah, macam mana kita nak hasilkan satu poster. Okay, boleh faham eh? Ni saya just terangkan macam mana nak masukkan gambar, macam nak ada tulisan. Okay, sebabnya tadi macam saya cakap, adalah basic ya, adalah ada background, ada tulisan. Logo tu kita boleh letak nanti, tak ada masalah. Ada setengah program macam bukan program lah, maksudnya kita nak buat poster saja-saja, kita tak letak logo pun kan. So kita tak payah logo pun tak apa. Okay, kalau macam poster program tu memerlukan logo, so kita kena letak logo lah dan wajib letak. Okay, okay, contoh macam poster pada bala ni, saya ajar ni, saya tak letak logo lah. Macam tu. Okay, boleh faham eh? Untuk yang apa, untuk yang dah boleh buat poster, betul tak apa yang saya ajar ni? Korang aplikasikan benda yang sama kan, betul tak? Saya tak boleh nak baca teks sebab saya apa, share screen kan. Macam tu. Sama, okey, sama, betul. Macam mana nak resize background? Macam mana nak resize background? Okey, macam mana nak resize background eh? Okey, contoh tengok poster ni. So, saya pergi dekat layer background kita ni kan. Okey, saya pergi dekat layer background, sorry. Okey, tekan Ctrl T juga, sama. Tekan Ctrl T. Okey, tekan Ctrl T. Tekan Shift juga. Okey, tips dia memang kena tekan Shift. Okey, tekan Shift. Baru gerakkan ke zoom. Macam ni. Nampak? Okay, tapi ni bila saya tekan shift je, dia daripada kiri ke kanan, kanan ke kiri, atas ke bawah, dia ada sengit kan, betul tak? Okay, macam mana kita bagi dia kekal kat tengah? Macam ni. Nampak tak? Dia akan bergerak semua ke tengah, ke depan, ke tengah, ke depan. Macam saya tekan shift saja, dia akan bergerak satu je kan, betul tak? Dia tak bergerak ke empat-empat penjuru. Bila saya tekan alternate dengan shift serentak, okay, alternate dengan shift serentak, lepas tu baru gerakkan cursor, dia akan semua penjuru, empat-empat penjuru ni akan bergerak daripada tengah, dia akan mengecil. Nampak tak beza? Macam tu. Ni akan lagi senang lah proses untuk kita nak resize background. Okay. Macam tu. Okay. Faham eh? Okay, so kalau kita tak nak background ni besar sangat, kita nak kecil je contoh. Okay. 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 Menjawab tak Liana Faridatul? Menjawab tak? Kalau ke sis nak benda lain mas, sebenarnya betul lah kan, insyaAllah. Okay, okay, jom kita tengok sambung slide kita. Okay, insyaAllah untuk slide seterusnya ni kita akan bahas sambil-sambil kita guna Photoshop lah, sebab dia akan lagi jadi nampak praktikal. Okay, okay, kita akan cubalah susul insyaAllah. Okay, so kita teruskan pembentangan kita, iaitu pemilihan tulisan, warna dan juga background. Okay. Okay, pemilihan tulisan. Macam mana kita nak pilih tulisan yang lawa? Okay, yang pertama, kombinasi font ataupun font combination harus menarik. Okay, combination font ni kena menarik lah. Dan kalau pendapat saya, untuk menghasilkan satu tulisan yang menarik, kita memerlukan 2 hingga 3 tulisan dalam satu poster. Contoh macam poster saya tadi, contoh ni, saya tengok dekat sini, poster komersial contoh. Saya guna dekat tajuk dia, saya guna 2, tengok yang mini made eye orange ni. Okay, saya guna 2 tulisan. Pertama saya guna fresh ni, tulisan yang tebal. Lepas tu jus, saya guna tulisan nipis. Lepas tu macam contoh sakura ni, saya besarkan sakura. Lepas tu tulisan perfume for woman, tulisan lain, dan saya kecilkan. Lepas tu zinger. Zinger ni saya buat macam orang cat kan. Lepas tu burger ni saya buat tulisan berangkai sikit. Lepas tu kat atasnya ada free fresh orange. Saya guna tulisan lain lah. Okay, so macam saya cakap tadi, kombinasi font harus menarik. Maksudnya kita nak hasilkan satu poster, kita tak boleh guna font satu je, satu font je. Kita kena guna 2 ataupun 3 font untuk hasilkan satu combination font yang menarik lah. Boleh nak guna satu, tapi kita kena tahu taktik-taktik untuk menampakkan macam mana daripada satu font saja kita boleh buat dia menarik. InsyaAllah kita akan bahas lepas ni. Okay, ni yang saya cakap ni, kreatif dalam teknik font.
Okay, maksudnya macam ni kita nak guna teknik font ni, kita ada kerning. Okay, kita ada kerning, tracking dan juga leading. Apa kerning? Bukan bulu kerning eh. Bukan kerning kat mata kita ni, bukan. Okay, tracking, bukan jungle tracking dan leading, bukan leading the way. Okay, kita ada teknik kerning, tracking and also leading. Okay, dan lepas ni kita akan bahas. Mudah dibaca. Yang ketiga adalah mudah dibaca. Okay, pernah tak brother dan sister nampak satu poster yang macam susah kita nak baca? Ada tak? Kalau ada, cakap ada bro, ada. Sebab saya tak boleh nak baca komen, so boleh cakap ada. Kalau tak pernah nampak, bagi tahu je. Tak pernah nampak, semua boleh baca. Student UAE content semua pandai-pandai. Medik kan, ambil sign semua. Pernah nampak tak ada poster yang tak korang tak boleh baca? Ada tak? Ada kan? Ada. Betul. Even program tu dalam bahasa Melayu tapi kita tak faham juga macam mana nak baca. Apa poster macam ini? Tak faham lah apa yang dia nak sampaikan sebenarnya. So, kita dalam membuat satu poster, font kita haruslah kena dengan tema program, dengan poster program dan juga sangat-sangat senang dibaca. Okay, kalau kita tengok poster sebelum-sebelum ni, contoh saya buat ni kan. Contoh yang ni. Yang ni pun. Nampak tak? Kita guna poster yang, apa, guna tulisan yang senang baca je. Okay, mungkin yang apa tulisan calling for vendors ni, dia macam penis sikit kan, sebab apa tema dia, saya masa tu tema saya pilih untuk komiti saya, kita nak buat macam warisan orang Melayu. Macam tu. Sebab tu saya guna tulisan-tulisan yang macam tu. Okay. So ni juga saya guna teknik kerning. Okay, saya guna teknik bukan kerning, tracking. Okay, saya guna teknik tracking. Macam mana teknik tracking tu? Okay, kita akan bahas lepas ni. Okay. Okay, jom kita tengok macam mana. Okay, tulisan dah. Okay. Okay, ni kerning. Okay, ni saya ambil daripada sifu.com. Ada yang pernah dengar tak sifu.com sebelum ni? Mungkin ada yang ada Instagram, boleh follow sifu.com lepas ni diorang. Diorang sangat banyak berkongsikan tentang macam mana basic-basic dalam mendesain satu poster. Photoshop ke, Illustrator ke, macam-macam diorang share dalam tu. So bolehlah korang follow sifu.com dekat diorang punya IG. Okay. Tengok kerning. Macam mana kerning ni? Kerning adalah jarak antara dua huruf dalam satu perkataan. Okay, contoh dia buat tulisan kerning ni, dia pecahkan antara ker dengan ning. Macam ni. Okay, tapi kalau saya jaranglah guna kerning ni. Okay, sebabnya dia macam tulisan kita jadi tak bersambung. Okay, dan orang tak faham apa ker, apa ning ni. Contoh macam kita tulis program. Okay, lepas tu kita buat kerning. Lepas tu pro, yang ni sebelah lagi gram. Macam apa dia nak cakap sebenarnya. Tapi kalau nak buat pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, maksudnya kita ada jarak dalam satu perkataan tu, kita jarakkan dua huruf. Okay, macam tu. Okay, next. Kita tengok tracking. Ni yang saya cakap tadi. Tracking ni adalah ruang antara kesemua huruf dalam satu perkataan. Contoh dia guna perkataan sini, sifu. Okay, pernah tengok tak poster wayang selalunya kan? Contoh macam tulisan Transformers yang tulisan kecil-kecil dekat bawah tu kan? Contoh Transformers Revenge of the Fallen. Revenge of the Fallen tu, tulisan tu dia guna konsep tracking. Dia guna teknik tracking. Maksudnya daripada tulisan Transformers atas tu, dia nak bagi sama daripada huruf T sampai huruf S Transformers tu, dia nak tulis Revenge of the Fallen tu, dia guna teknik tracking. So memang hasil dia sangat-sangat lawa lah. Okay. Okay, kemudian leading. Leading ni pula adalah ruang antara barisan teks pada garisan menegak. Maksudnya daripada asal macam ni, design creates culture. Culture shapes values. Okay, so bila kita guna teknik leading ni, dia akan ada jarak lah antara tulisan yang atas dan juga tulisan yang bawah. Okay, sebab kalau kita guna taktik leading ni, insyaAllah poster kita akan senang dibaca dan senang orang nak dapat maklumat. Sebab kalau kita guna tulisan yang dekat-dekat, contoh macam tulisan yang sebelah ni kan, yang warna kelabu ni, bila tulisan dia dekat, orang jadi macam susah nak baca, macam orang kena fokus betul-betul. Tapi bila kita guna teknik leading, orang akan nampak perkataan tu satu-satu, sebutir-sebutir kita akan nampak. Okay, macam itulah. Okay, ni overall punya pembahasan lah. Okay, macam mana? Okay, kerning antara O dengan V ni kita jarakkan. Maksudnya kita jarakkan sikit. Okay,
Kalau tracking ni, kita jarakkan antara semua huruf ni dalam perkataan ni. Contoh L-O-V-E ni. Ha, kita jarakkan L dengan O, O dengan V, V dan E. Okay, kalau leading ni pula antara love dengan type. Okay. Maksudnya tulisan atas dengan tulisan bawah kita ada jarak dia. Okay, macam mana nak buat? Okay, jom kita tengok. Okay. Jom kita tengok dalam Photoshop. Okay. Contoh saya buka yang baru Nak tanya. Ah, boleh. Leading ni macam spacing dalam words. Ah, yes, betul. Ah, betul. Dia sama macam spacing dalam word. Betul-betul. Ah, macam kalau kita tengok dekat word kan dia ada spacing kan? Ah, 1.5, 2.0. Okey. Tapi dalam Photoshop kita akan guna macam tu juga. Okey. Macam mana nak hasilkan ketiga-tiga ni? Okey. Tapi insya-Allah saya akan cubalah. Okey. Okey, sebab kerning ni saya tak biasa buat sangat kerning ni. Saya tak biasa buat sangat. Selalunya saya akan buat tracking dan juga apa satu lagi tu? Leading. Okey. Contoh kita tulis kat sini. Kita cubalah kita ambil tulisan transformer tadi kan. Transformers. Okay, tulisan saya warna putih pula, sorry ya. Okay, kita tukar dulu tulisan. Kita buat warna hitam. Kita buat warna hitam. Okay, by the way saya ada tulisan transformers. Sekejap saya cari ya, tulisan transformers. Okay. Ha, betul tak ni tulisan transformers? Betul tak? Betul tak brother and sister? Betul tak ni tulisan transformers? Okay, mantap. Okay, contoh saya besarkan sikit ya. Okay. Saya besarkan sikit. Okay, terlalu besar nampaknya. Kita kecilkan sikit. Okay. Macam ni. Okay, saya letakkan dekat tengah ya. Okay. So, ni adalah tulisan biasa. Okay, kita tambah sikit bawah tu. Kita tulis revenge. Revenge of the fallen contoh. Okey. Okey, kita letak kat sini. Okey. Contoh macam ni hasilnya. Okey. Tapi macam mana kita nak guna taktik tracking, leading dan juga kerning tu? Okey. Kalau kerning, soalnya kalau kerning, kita akan boleh buat macam biasa jelah. Okey, kerning ni kita double tap dekat sini. Double tap kan, double tap. Okay, so bila kita double tap, dia akan jadi, dia akan select semua. Okay, so kita pilih kat sini contoh. Kalau revenge, antara revenge, selalunya kita nak guna kerning ni, kita space bar je lah. Okay, kita space bar je. Nampak tak? Space bar je. Tapi kalau kita guna teknik kerning ni, orang macam susah nak fahamkan poster kita, betul tak? Sebab macam, sebab satu perkataan tu dia terpisah dua. Kan, dia macam susah sikit nak fahamkan. Okay, so boleh tekan space bar ataupun tap, tak kisah. Guna space bar lah senang. Tak kenapa dia jadi macam ni. Okay. Guna space bar Okay. Okay, lepas tu macam mana nak hasilkan tulisan tracking? Okay, tengok kat bawah ni. Okay, saya cuba untuk hasilkan tulisan tracking Okay, saya tekan Ctrl A. Ctrl A untuk select semua, betul tak? Okay, shortcut untuk select semua. Okay, bila saya tekan Ctrl A. Okay, dekat tepi ni, kalau tengok Photoshop tuan-tuan dan puan-puan, dia ada kat tepi ni tau, character, paragraph. Okay, kalau tak ada, brother dan sister boleh cari dekat sini. Dekat window, okay. Dekat window, boleh tekan character dengan paragraph. Selalunya kita akan guna character lah. Okay. Sekali lagi, window, character. So ni dia akan keluar dekat sini. Dia keluar dekat sini. Kalau memang dah ada, kita tekan je lah huruf A ni, yang tulis character ni. Kita tekan. Okay. So, ini adalah yang kita nak adjust. Okay, nampak tak? VA ni. VA. Set the tracking for the selected characters. Nampak tak? Set the tracking. So maksudnya ini adalah cara untuk kita hasilkan tracking. So kita boleh adjust. Tak kisah. Banyak mana nak. Nak 5, nak 10, nak 15. 15 tak ada, sorry. Pala tau. Okay, 25, 50. Okay, 75. Okay. Tengoklah bila saya tekan 10. Nampak tak? Tulisan dia makin antara huruf tu dia makin jauh. Betul tak? Okay. Contohnya saya ambil 75 nampak tak? Kalau saya ambil paling maksimum 200. Macam ni. Okay. So kita ambil 100 lah. Okay, kita ambil 100. Kita dah guna konsep tracking. So kita bagi sama dengan size tulisan transformers. Ah,
Macam ni. Okay. So konsep tracking dia macam ni. Okay. Okay. Boleh faham eh? Okay, tak kisah. Tracking ni kalau brother dan sister nak adjust bagi makin dekat pun tak apa. Macam negatif 5, negatif 10. Okay, so tengok bila saya tekan negatif 5. Dia akan makin jadi makin lagi dekat. Negatif 35. Nampak tak dia makin lagi dekat. Kalau saya buat negatif 100. Nampak tak? Tulisan dia jadi macam ni. Tapi orang takkan faham lah. Jadi orang takkan faham lah apa kita tulis tu. So, untuk jelaskan lagi, kita guna 100. Nampak tak? Okay, 100 ke 75 ke? Okay. So ni lawak lah ni. Macam nampak tak? Macam ni lah cara poster transformers. Dia buat tulisan dia macam tu. Okay. Boleh? Okay, macam mana nak hasilkan tulisan leading pula? Okay, leading. Okay, tengok eh. Saya ambil tulisan leading cara fallen ni. Okay. Okay, saya tulis bawah dia. Saya tulis apa lagi ya? IIM Kuantan contoh. Okey. Okay, sekarang ni leverage order fallen dengan IIM Kuantan ni dekat dengan tulisan dia. Okey, bila saya control A, bila saya control A, tengok dekat atas dia ni. Dia tengah atas ni dia ada tulis set the leading. Okey. So kat sini untuk kita adjust macam mana nak ada konsep leading tu. Okay, kalau macam sini saya guna 30. Okay, apa jadi kalau saya guna 6 je? Tengok 6 eh. Nampak tak? Dia jadi bertindan. Apa size set yang sesuai untuk tulisan kita. Contohnya saya guna 30. Okay. Itu kalau macam nak besarkan lagi gap dia. 48. Sini nampak tak? Ataupun 72. Tengok 72 macam mana. So jauh. Okay, so kita boleh adjust macam mana kita nak set kita punya konsep leading. Okay, mengikut kesesuaian poster yang kita mahukan lah. Okay, kalau macam poster macam ni kita guna 24, tak okay. Okay, contoh 24 tak okay. Okay, kita guna 30. Okay, 30 okay. Macam tu. Okay, ataupun rasa macam nak bawah lagi, kita guna 100. Sorry, kita adjust yang tu pula. Okay, kita guna 36 contoh. Okay, ni nampak macam nice sikit. Okay, set font lah. Okay, kita ada konsep kerning, tracking and also leading. Okay, semua boleh faham eh? Faham? Ada yang tak faham? Ataupun tak jelas? Ataupun nak saya tunjukkan sekali lagi ada? Kalau ada boleh bagi tahu, tak ada masalah. Ada tak? Semua boleh faham eh? Ke masih yang ada yang tak buka Photoshop lagi? kalau ada yang tak faham, kalau faham boleh respon. Faham bro. Okay, terima kasih. Kalau ada. Okay. Faham eh? Ahmad Fidaus faham eh? Izzat faham Izzat? Faham. Okay, mantap. Okay. So semua boleh try nanti. Okay, kalau siapa yang ada Photoshop sekarang boleh try. Tak ada masalah. Boleh try. Okay. Okay, contoh kita padamlah balik IIM Kuantan ni kan. Okay, padam Selma. Okay, so kita letak balik dekat bawah Transformers. Okay, macam ni. Okay, awal kan. Okay, so jom kita tengok slide yang seterusnya. Okay. Okay, pemilihan warna. Okay, jom kita tengok pemilihan warna. Okay, yang pertama kena kontra dengan background. Okay, macam mana maksud kontra dengan background tu? Contoh kalau background kita tu warna, contoh macam slide saya ni kan. Slide saya ni background dia warna biru. Okay, jadi tulisan ataupun apa sahaja warna yang kita nak letak haruslah berlawanan dengan warna background. Okay, contoh saya guna tulisan pemilihan warna. Warna ni dia gelap kan sebab background saya ni cerah. Background saya warna biru. Dan untuk nampakkan lagi tulisan saya timbul, saya guna warna putih. Sebabnya warna putih ni dia macam special sikit. Dia macam boleh masuk dekat mana-mana jenis tulisan. Tak kisahlah warna background tu warna apa. Putih ni senang nampak. Putih warna putih ni orang senang nampak lah.
Okey, yang kedua, jangan terlalu gelap atau cerah. Ha, jangan terlalu gelap atau cerah. Ha, jangan terlalu gelap sangat satu orang tak nampak, ataupun jangan terlalu cerah sangat ataupun besar sangat satu orang tak boleh nak baca. Ha, okey. Warna. Ha, warna pun memainkan peranan juga. Ada satu poster macam saya pernah nampak. Dia punya poster warna kuning tau. Kuning macam kuning raja tu. Memang kuning-kuning betul lah, macam kuning pisang tu. Ha, dan saya macam saya tak menarik sangatlah. Okay, sebab terlalu cerah. Ha, ada poster yang macam gelap sangat. Ha, dia nak buat poster macam movie apa, bedah movie kan, macam bedah movie hantu ke. Ada poster dia sangat-sangat gelap, nak bagi nampak konsep hantu tu kan, tapi macam tak nice lah sebab gelap sangat. Ha, okay. So dia kena adjust balik macam mana nak hasilkan satu poster yang orang, bila orang tengok warna tu, okay, orang boleh terima. Okay. Okay, yang nombor tiga pula adalah sesuai dengan tema. Ha, ini sangat-sangat penting lah. Okay. Jangan pula kita buat poster pasal Ramadan tapi kita post pasal raya. Ha, jangan pula kita nak post pasal pertandingan nasyid tapi kita post pasal pertandingan hip hop. Kan? So tak kena dengan tema. So make sure background ke warna ke kena dengan tema lah. Contoh kalau macam program tu tema dia warna purple. So poster pun kena sebut warna purple. Kalau poster apa program tu tema dia warna hijau. So tema kita pun kena warna hijau lah. Ha, kalau tak nanti semua poster hijau, tiba-tiba sampai dekat poster kita warna kuning. So, ni poster apa ni? Poster set program ke apa kan? Ha. So kalau boleh kita nak selaraskan semua tema sama dengan program kita macam tu. Okay. Dan yang keempat adalah jangan terlalu banyak warna dalam satu poster. Ha, jangan terlalu banyak warna dalam satu poster. Kalau tak nanti orang jadi pening. Ha, pening kan? Okay. Ha, orang Kedah kata pening. Okay. Ah, contoh. Okey, contoh kita tengok warna. Okay, saya buka Photoshop ya. Okey, contoh. Macam saya ni warna hitam. Okey, macam saya warna hitam. Okey, macam mana kita nak hasilkan satu solid color untuk background kita? Okey, sebab background kita sekarang warna putih. So solid color kita boleh pilih macam-macam. Okey, boleh tengok dekat sini. Nampak tak macam ada gerhana ni kan? Ha, dekat bawah ni, boleh tengok kat sini. Kat bawah ni ada macam satu ikon gerhana. Okay, tekan ni. Nampak tak ada solid color? Solid color. Okay, so kita boleh pilih warna apa yang kita nak. Warna macam ni ke? Warna macam ni ke? Okay, Transformers selalu warna apa? Transformers? Warna biru eh? Okay, warna biru kot. Biru lah tu insyaAllah. Saya rasa warna biru. Okay, contohlah saya ambil biru gelap ni kan. Ni gelap sangat. Warna biru ni kot. Okay, warna biru ni. Okay. So kita adjust balik layer kita, susun kat bawah. Ni semua tahu kan macam nak susun layer, betul tak? Okay. Okay. So, okay. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan. Nak tanya brother and sister yang ada pada malam ni. Rasa kena tak tulisan warna hitam dengan background kita yang warna biru macam ni? Rasa sesuai tak? Siapa boleh tolong saya jawabkan? Sesuai tak? Tak. Kenapa tak sesuai? Tak. Kenapa tak sesuai? Gelap. Sebab tulisan dia tenggelam. Yes, betul. Sebab tulisan dia tenggelam. So, apa yang patut kita buat adalah kita kena tukar tulisan dia jadi warna putih. Macam saya cakap tadi, tulisan putih ni kita senang nampak. Dia jauh dah nampak dah. Okey, lepas tu di Vivian Shadow Fallen ni pun kita tukar juga tulisan dia warna putih. Okey. Contohlah kalau kita macam nak guna background yang warna cerah sikit. Okay, kita tengok warna cerah sikit. Okey, double tap dekat sini. Kita pilih warna. Okey. Siapa nak cadangkan saya warna, satu warna? Boleh? Nak warna pink. Transform warna pink. Okay. Ada tak? Okay. Izzat nak bagi warna apa dekat saya? Ni hijau. Merun. Merun, okay. Kita try ambil merun eh. Merun macam, merun hanya bergendi. Merun sekejap. Mana merun ni? Ni merun. Okay, so lawa lah poster dia kan, betul tak? Sebab belakang gelap. Okay. Tapi tadi saya nak warna cerah kan, silap lah. So, saya dah ambil warna cerah.
kita ambil contohlah, kita ambil warna warna oren kan. Warna oren macam ni. Warna kun, oren susu. Saya try ambil oren susu. Macam ni. Okay, nampak tak tulisan Transformers tu? Rasa-rasa nampak tak? Kalau kita tengok poster macam ni, rasa terbeliak tak mata nak tengok apa tulisan Transformers ni? Kan, rasa macam susah nak baca kan? So, apa kata kalau kita tukar, kita buat warna warna hitam. Warna hitam ke, ataupun warna selain daripada hitam. Warna nak warna oren pekat. Contoh macam warna oren pekat kan? Macam ni ke? Okay, warna coklat ke? So orang lagi senang baca. Contoh macam ni, saya ambil warna coklat. Macam tu. Okay. Okay, dia macam ada pola ni pun saya tukar warna coklat. Okay, macam mana nak samakan warna yang dengan coklat atas ni? Okay, bila kita dah pilih warna, dah buka color picker ni, kita just tekan je dekat tulisan ni. Nampak tak ada keluar macam nak tembak tu kan, nak shoot tu kan? Okay, kita tembak dekat warna coklat ni. Okay, kalau kita nak warna background ni, so tak nampak pula tulisan tu kan? So kita tembak dekat tulisan ni, warna coklat. Okay, macam tu. Okay, senang je, tak ada masalah. Sebab tu saya kata, untuk pemilihan warna dia perlu sesuai dan dia perlu kontras. Tak boleh kalau macam background dah cerah, tulisan kita pun nak warna cerah juga. Tak lawa lah, so dia kena kontras. Macam contoh macam kita pakai baju yang formal lah. Contoh kalau macam baju kemeja kita warna biru muda, so seluar kita kena warna hitam kan. Kalau baju kita gelap, so seluar kita kena cerah. Macam tie juga. Macam tie kalau baju kita putih, kita nak pakai tie warna putih kan. So kita kena pakai tie warna selain warna putih, warna hitam ke, warna merun ke, warna biru gelap ke, warna hijau ke. Macam baju sekolah kan. Okay, dia faham eh? Okay. Jangan terlalu banyak warna dalam satu poster, kotak nanti pening. Okay. Okay, contoh saya buat revenge of the fallen ni. Okay, revenge ni kita letak warna contoh kita letak warna hijau contoh. Okay. Lepas tu yang ni kita letak warna biru. Lepas tu ini kita letak pula warna oren kan, contoh letak warna oren. Letak warna oren. Lepas tu last kali ni fallen ni kita letak warna purple lah. Kita ambil purple lah ya. Warna purple gelap. Rasa-rasa lawa tak kalau macam ni? Tak kan? Tak lawa kan? So, cuba untuk limitkan warna tulisan tu. Okay, kalau boleh dua, paling maksimum bagi saya dua lah. Dua lah untuk satu poster tu. Okay. Dan tapi basically selalunya saya buat satu warna je. Contoh tengok kita tengok contoh poster saya macam poster saya yang yang ni. Nampak tak? Saya guna satu warna tu dan satu hingga dua warna je. Macam contoh I am stars ni warna putih, lepas tu detail ni warna hitam. Okey, lepas tu kalau yang ni warna putih je. Basically banyak warna putih. Lepas tu bila kuliah of education ni sebab saya letak warna apa, saya letak yang garisan tu warna putih. So saya kena letak tu warna hitam kan. Okay. Lepas tu ini pun sama. Saya guna satu warna je. Saya guna satu warna je. So tulisan warna putih. Okay. Yang ini pun sama. Annual General Meeting Betsa 1920. Warna putih. Ini pun warna putih juga. Calling for vendors. Edu 4 year kuliah of education warna putih. Okay, tak perlu pun untuk pelbagai warna. Okay, contoh Irama Malaysia Night, yeah. Semua guna warna gold, warna emas. Atau untuk detail bawah ni sebab saya nak bagi orang nampak inquiries dengan juga pasal tiket kan, early bird tiket. So saya letak warna putih supaya orang perasan, oh ni ada tulisan lain. Okay, macam tu. Okay. So dalam pemilihan warna, better untuk tulisan kita guna satu warna je. Guna satu warna je. So dia tak ada nampak crowded dan nampak poster kita ni complicated dan terlalu nampak banyak sangat warna sampai kita jadi pening. Macam tu. Okay.
Okay, seterusnya adalah pemilihan background. Okay, pemilihan background. Okay, macam mana kita nak pilih background kita cantik dan dapat hasilkan gambar yang tak pecah lah. Okay, sesuai dengan tema dengan program. Contoh macam saya cakap tadi, kalau program kita ni pasal competition nasyid, janganlah kita letak background apa rock ke apa salah lah. Macam ada setengah saya nampak tu program dia pasal bahagi apa, bagi macam closing ceremony kan, macam tu, macam closing ceremony, tapi dia guna background macam background disco. Guna background disco macam tak kena lah dengan tema program tu. So saya macam nak kecam tapi tak boleh kan program orang kan. So saya biar je lah macam tu. Okay. Lepas tu yang kedua adalah elakkan gambar pecah dan blur. Okay, ni sangat-sangat penting lah. Okay. Kalau gambar pecah, memang kita pun tak nak tengok poster tu. Gambar blur pun kita mesti macam tak nak tengok. Tak nak tengok poster tu. Memang nampak lah yang low quality. Padahal boleh je cari gambar yang tak pecah. Tapi kenapa mesti perlu ambil gambar yang pecah? Okay. Okay, so kat sini saya nak share tips sikit lah dengan anda semua. Macam mana kita nak cari gambar dekat Google. Okay. Nak cari gambar dekat Google dengan cara yang tak pecah. Okay, mungkin ada antara brother dengan sister tahu. Okay, semua boleh nampak saya punya screen kan? Betul tak? Takut saya cakap sorang-sorang ni, pisang saya. Okay. Semua boleh nampak kan? Mariam boleh nampak? Boleh. Izzat boleh nampak? Okay, boleh. Mantap. Okay, terima kasih untuk respon. Okay, contoh saya tulis gambar apa ya? Gambar, contoh kita cari gambar background. Gambar pemandangan lah. Okay. Gambar pemandangan cantik. Contoh. Pemandangan cantik. Okay. Okay, pemandangan cantik. Okay. Okay, ha, nampak tak? Nampak tak? Okay, cik. Alright. Okay, tunggu sekejap kan. Okay. Okay, macam ni. Bila kita cari dekat Google, ada setengah gambar yang kecil dan ada juga setengah gambar yang besar. Dan berdasarkan pemerhatian saya lah, bila ada orang-orang yang nak buat poster ni, dia tak fikirkan pun saiz gambar tu yang sebenarnya. Macam ada setengah gambar dia kecil, lepas tu dia paksa juga bagi sama dengan saiz preset kita. So jadi gambar tu akan jadi pecah lah, jadi tak lawa lah kan. Okay, jadi step dia, okay, tips dia macam mana kita nak cari gambar yang tak pecah. Okay, kita boleh tekan dekat tools, sorry. Kita tekan dekat tools. Okay, nampak tak ada saiz kat sini? Nampak tak ada saiz? Okay. Nampak. Bila ada saiz, nampak kan? Okay. Saiz kat sini boleh pilih. Macam ni Google dah siap-siap tick ini. Cari gambar yang besar. Saiz yang besar. Kita boleh tekan large. Okay, bila kita tekan large, memang dekat pilihan ni semua gambar-gambar yang besar. Okay, contoh saya ambil gambar pemandangan cantik ni kan, dia tulis ni. Okay, pemandangan cantik. Okay. Okay, macam mana nak tahu gambar tu besar? Kita boleh tengok saiz dia kat sini. Nampak tak? 1024x768. Okay, bila gambar ni lebih daripada 1000 ataupun cukup-cukup 1000, maksudnya gambar ni dah cukup besar dah. Lain pula. Gambar lain. Nampak tak? 1157x768. Okay, so gambar ni pun dah cukup besar. Okay. Okay, gambar ni pula. Kita tengok. 1080x1920. Ni gambar ni adalah saiz story Instagram. Ni gambar saiz story Instagram. Okay. Saiz gambar story Instagram. Sebab ukuran dia 1080x1920. Okay. So contohlah saya ambil yang ni. Pemandangan cantik. Okay, lepas tu saya try save Alamak, sorry Okay, so try. Apa ni? Okay, saya try save Okay, saya try save. Sorry kalau macam laptop saya lambat sikit sebab dah tak tutup seminggu. Okay, so tu saya save dekat desktop je lah ya. Saya save dekat desktop. Okay. Okay.
Eh, tak boleh download. Asal tak boleh download. Kalau kita ada pada ini, kita tinggal pergi. Tak apa, saya tukar nama lain. Saya tukar nama lain. Okey. Save image. Pemandangan. 5. Okey, kenapa tak boleh download ni? Okay, tak apalah, saya guna gambar yang saya dah ada lah ya. Sorry ya guys, tak boleh download pula. Okay, saya guna place. Okay, sebab saya nak hasilkan kualiti gambar yang lagi lawa. Okay. Tengok gambar contoh. Okay, ni contoh gambar yang dah besar tau. Gambar ni size dia 1000 juga. Okay, bila kita guna place. Okay. Bila kita guna place, memang ukuran dia akan sama, dia akan bagi rapat dengan size preset ni. So memang dia akan rapat dari dinding ke dinding. Dia akan rapat dari dinding ke dinding. Okay, saya macam ada dengan orang komen je. Bukan. Cari gambar PNG dari Google dengan mudah tanpa buka satu-satu. Okay. Okay, untuk yang ni dulu, saya share yang ni dulu. Okay. Okay, bila kita tekan place, dia memang akan ukur dari apa tepi dinding preset ni. So memang dia dah sharpkan untuk kita. Okay, bila dia dah sharpkan untuk kita, kita just besarkan je gambar ni. Okay, jangan lupa shift alternate. So kita gerakkan dia. Okay, contoh nak besar ni ke. Okay, boleh. Bila kita tekan enter, gambar ni tak akan pecah tau. Sorry, kenapa jadi macam ni? Sekali lagi. Gambar ni dia tak akan pecah tau. Kecil. Kenapa pecah? Sebab Photoshop ni dia menggunakan pixel. Dia tak guna vector. Pixel ni yang petak-petak kecil. Okay, maki kita zoom. Apa tak? Bila saya zoom. Kenapa tak petak-petak ni? Petak ni adalah sebenarnya pixel. Kalau kita tengok Adobe Illustrator, okay, Adobe Illustrator dia tak guna pixel, dia guna vector. Vector ni semua bentuk dia bulat-bulat-bulat-bulat. So kalau anda buka kita buka Adobe Illustrator, kita zoom lah banyak mana pun dan memang gambar tu tak akan pecah sebab dia guna vector. Dia tak macam Photoshop dia guna pixel. Kalau kita zoom banyak-banyak dia akan keluar petak-petak-petak-petak kecil kan, macam buku mat kita masa sekolah rendah dulu. Okay. Okay. So kalau kita tengok ni, gambar kita takkan pecah lah. Kalau pecah pun, dia pecah sikit je sebab kualiti Photoshop guna pixel kan. Tapi dia tak sepecah gambar yang ni lah, yang kita ambil kualiti yang rendah. Ni kenapa saya punya tak boleh nak download ya? Saya pun tak tahu kenapa, sorry ya guys. Tak boleh nak download. Sorry, minta maaf daripada saya. Okay, okay. So kita nak try jawab. Macam mana nak cari gambar PNG daripada Google dengan mudah tanpa buka satu-satu gambar. Okay. Saya tak ada tips ni pun. Saya tak ada tips pun. Cumanya apa yang kita boleh tulis. Contoh kita nak ikon yang ikon yang memang PNG kan. Contoh kita nak ikon WhatsApp. WhatsApp ikon. Set icon. Okay, kita boleh tambah tulis PNG belakang. PNG. Tapi bila kita cari dekat Google, kita kena berhati-hati tau. Sebabnya tak semua gambar yang di-save PNG ni adalah PNG yang sebenar-benarnya. Contoh macam, kenapa saya cakap satu, contohnya kita tengok yang ni. Okay, apa maksud PNG ni adalah, PNG ni adalah gambar background dia dah terbuang. Dah dibuangkan. Tapi maksud bila dah dibuang ni, gambar dia akan keluarkan macam apa, bot catur lah, ada kelabu putih-kelabu putih. So maksudnya gambar tu telah dibuang background. Tapi jangan percaya, jangan percaya sangat dengan Google ni. Saya tak ada tips pun macam mana. Sebabnya kalau gambar PNG ni selalunya kita akan edit dalam Photoshop je selalunya. Kita tengok yang ni. Yang ni. Okay, ni macam mana nak tahu? Kita boleh tekan save image. Okay, kalau dia sekejap. Okay, kalau dia keluar format dia PNG macam ni. Okay, so maksudnya gambar tu adalah PNG.
Okay, contohlah kalau macam yang ni kan. Kita dah tengok yang ni. Sama ada ini PNG ataupun tidak. Okay. Jangan tertipu tahu, walaupun belakang ni ada bentuk PNG, maksudnya buat catur yang kelabu putih tu. Okay. Save image. Ah, JPEG. Nampak tak? Bila kita save gambar macam ni JPEG, so maksudnya tu bukanlah gambar PNG yang sebenarnya. Sebenarnya Google telah menipu kita. Macam tu. Okay. So sebelum download, sebelum save image, kita tengok dulu save as type apa. Okay. PNG ke JPEG. Okay. Kalau dia tulis PNG, kita boleh percayalah. Maksudnya gambar tu memang betul-betul PNG. Macam tu. Okay. Menjawab Mira. Mira Nasuha. Ni jiran saya ni kat rumah ni. Okay. Boleh faham eh? So background tadi, okay. So maksudnya bila kita dah cari gambar yang besar, okay, so kualiti poster kita akan lagi lawa lah. Okay, macam poster saya yang ni, poster saya yang annual general meeting ni, ni saiz dia sangat-sangat besar. Kalau tak silap saya 1500 ke macam mana, tak saya tak ingat. So bila kita masukkan dekat Photoshop, dia akan besar lah. So kita kena kecilkan sampailah dia cukup untuk preset kita. Okay. Okay. Faham eh? Okay. Ni kalau poster kita berbentuk A4. Okay. Apa kata kalau poster kita bentuk petak je? Macam selalunya kita tengok dekat IG kan? Size IG. Gambar kita petak je kan? Betul tak? Okay. So kita try buat preset yang petak eh. Segi empat. Kita try. Okay, kita customkan dia. Kita cuba buat jadi 210mm darab dengan 210mm juga. Okay, resolution kita biarkan dia, so dia akan jadi 17.6MB. Okay. Okay, kita tengok ya. Okay, nampak ya? Okay. Jadi, contoh saya ambil gambar ni. Ya, sini. Okay. Gambar ni pun 1000 juga. 1000 something, saya tak ingat berapa. So kita tekan Ctrl T. Kita tekan Ctrl T. Okay, kalau tak nak shift, okay, ini saya tunjuk shift eh. Okay, maksudnya ini shift. Ataupun kita guna alternate shift, lepas tu gerakkan cursor. Okay. Contoh macam ni. So gambar dia, kalau kita tengok, dia tak adalah sepecah gambar yang kita ambil yang low punya size. Contoh macam 500 ke berapa je. Saya try cari ada tak gambar yang 500 punya ni eh. 500 punya gambar. Saya try eh. Cari sekejap kalau ada. Kalau tak silap saya ada, saya, sebab saya macam save tapi tersalah save kan. Contoh. Mana ya? Contoh-contoh kebun bunga ni. Yang ni. Nampak kat sini pun dah kabur kan, betul tak? Bila saya zoom di gambar ni, ni pun dah nampak kabur dah. Okay, so bila kita pindahkan dekat sebelah, gambar dia lagi lah sangat-sangat kabur nak berbandingkan dengan gambar brother yang tengah menulis ni. Contoh saya buat full screen kan, gambar ni. Saya buat full screen. Okay, nampak tak dia blur berbanding dengan yang ni. Ni gambar ni lagi blur lah. Sebab kalau tak silap saya, saiz gambar ni 600 ke 800 macam tu lah. So dia kecil je. Kalau gambar yang ni dia tak nampak pecah sangat kan. So kita kena cari yang high quality punya gambar. Okay, barulah poster kita tu nampak puas hati. Dan orang pun tak ada nak kecam poster kita. Eh, kenapa background blur dan sebagainya. Okay. Macam tu. Alright. Okay. Untuk slide yang seterusnya. Okay. Ada apa-apa pertanyaan ataupun soalan.
Okay, kalau ada, saya akan cuba jawablah insyaAllah. Satu lagi, tadi ada cakap biasanya untuk buat gambar PNG, biasanya edit kan dekat PS je. Boleh tunjuk tak? Okay. Macam mana nak edit gambar dekat PS jadi PNG eh? Okay, boleh. Tak ada masalah. Okay, kita try cari satu. Okay. Contohlah saya ambil logo. Mana ya? Macam tu saya ambil logo ni lah. Okay, saya ambil logo free shipping ni. Okay, gambar lori ni kan. Okay. Okay, gambar ni sebenarnya dalam JPEG. Okay, gambar ni sebenarnya dalam JPEG. Tapi macam ni kita nak hasilkan gambar ni jadi PNG. Okay, kita nak ambil gambar lori ni je. Okay, kita nak ambil gambar delivery punya lori ni je. Okay, so kita boleh pilih. Kita boleh tengok dekat sini. Ini ada dekat dekat belah sini, dekat tools ni ada eraser tau. Bila kita klik kanan, okay, tengok sekali lagi ya. Bila kita klik kanan, dia akan ada eraser tool. Okay, mungkin dekat Photoshop anda semua dia asalnya macam ni. Eraser tool. Tapi untuk jadikan dia PNG, kita guna Magic Eraser Tool. Okay, bila kita tekan Magic Eraser Tool, okay, nampak tak? Dia akan ada macam dekat ikon dia tu macam ada pemadam. Lepas tu ada macam bintang bersinar kan, betul tak? Okay, apa function Magic Eraser ni adalah bila kita tekan tap satu warna yang sama. Contoh macam saya tekan warna putih ni kan. Semua yang ada warna putih dia akan hilang. Ha, semua warna putih yang terhubung dengan dia akan hilang. Contoh saya pedang warna putih ni. Ha, sekali tap je, nampak tak? Sekali tap je, dia terus jadi PNG. Ha, saya tunjuk sekali lagi kan. Nak back, control Z. Okay, contoh saya back sekali lagi. Saya tunjuk warna hitam pula. Okay, sekali lagi. Apa sahaja yang terkontak dengan warna yang saya tekan tu, semua akan hilang. Okay, saya tekan warna hitam. Ha, nampak tak? Ha, saya tekan yang ni lagi. Nampak tak? Ha, dia hilang. So, salah satu cara yang mudah untuk kita hasilkan gambar PNG adalah Magic Eraser tu. Okay. Okay, untuk back kita tekan Ctrl Z. Tapi kalau untuk kita nak back sekali lagi, kita Ctrl Alternate Z. Ha, kena guna tiga jari. Ctrl Alternate Z. Kalau ada yang guna apa iMac kan, apa punya yang ni. Apple punya laptop tu kan, dia tak akan jumpa Ctrl, dia akan jumpa Command kan. Command Alternate dengan Z. Okay. Kalau kita tekan Ctrl Z je, dia akan patah balik, lepas tu dia akan pergi ke depan balik. Dia takkan jadi pergi ke belakang-belakang. Dia akan pergi ke depan balik. So kita kena tekan Ctrl Alternate Z. Okay, sekali lagi saya tunjuk. Okay, kita tekan background warna putih. So dia hilang. Okay, kita padam sikit yang ni. Okay, bagi hilang. Bagi hilang. Bagi hilang. Okay, contoh yang vector stock ni. Kita boleh crop dia. Kita ambil dia. Okay, kita ambil tool crop ni, crop tool. Okay. Lepas tu kita tekan enter. Tada! Dah jadi gambar PNG. Okay, senang kan? Okay, lepas tu macam mana nak save? Macam biasa. File. Lepas tu save as. Okay, ambil save as, jangan tekan save. Kalau save ni dia akan save. Untuk pertama kali dia akan save file kita macam untitled one, so kita boleh save dalam komputer. Tapi bila kita dah guna untuk edit selepas tu, kalau kita tekan save saja, dia akan save macam dalam Word lah. Kita control save yang biasa tu kan. Kita tap kita save, tap control save. So bila kita nak hasilkan save yang baru, kita akan guna save as. Okay, save as. Okay. Okay, contoh kita tulis delivery. Okay, lepas tu format kita tukar ambil PNG. Haa, macam ni. Ni ada PNG. Okay, ambil yang ni. So okay, pilih je yang smallest ataupun slow. Sebabnya kalau bila smallest ni, gambar dia akan jadi lagi lawa lah. Okay. So save. Okay, done. Dah siap dah. Macam tu cara kita untuk hasilkan satu gambar PNG dalam dalam Photoshop. Idlan, ada shortcut untuk redo tak? Kalau redo okay, kalau redo selalunya kita akan gunakan konsep history.
sejarah, history. Contoh macam ni kan, dah terlanjur lah, dah siap-siap, tengok, ya Allah, aku tersilap buat lah, bukan macam ni sebenarnya. Okay. Kita tutup balik karakter kita punya tab ni. Okay. Nampak tak history ada kat sini? Okay, history. Okay. Okay, history icon dia macam ni. Nampak tak? History. Okay, kalau dekat Photoshop tuan-tuan dengan perempuan tak ada history ni, boleh pergi dekat window juga. Okay, cari history. Okay, bila tekan history, nanti dia akan muncul. So, dalam history tu dia akan muncul step-step sebelum yang kita buat tu. Contoh macam hasil kita last kali dekat history kita adalah crop. Kemudian kita macam nak back lagi. Okay, kita tekan atas dia. Pergi eraser. Nampak tak? Okay. Tekan lagi. Tekan lagi. Tapi dekat history ni tak semua history sejarah-sejarah yang kita buat tu ada. Dia macam dia ada limitation lah, mungkin dalam 10 ke sampai 10 apa redo yang ke belakang dia akan muncul dekat history ni. So maksudnya dia tak semualah. And then last kali dia akan jumpa open. So open ni maksudnya hasil yang mula-mula kita buka gambar ni lah. Okay. Macam tu. So, boleh juga macam saya cakap tadi guna control alternate dengan Z. Guna tiga jari. So, kalau siapa yang jari pendek tu tak sampai, gunalah dua tangan eh. Okay. Control alternate Z. Okay. Nampak tak? Dia akan makin back. History pun akan terikut naik atas sama. Macam tu. Okay, tapi kalau macam kita nak laju kan, contoh kita dah sampai sini dah, lepas tu nak control alternate Z lenguh tangan kita. Kita buka history, lepas tu kita scroll sampai atas, okay sampai mana yang kita nak. Okay, contoh sampai sini. So kita boleh edit balik apa yang kita nak edit tadi. Okay, menjawab Idlan. Okay, mantap. Okay, so dah 10.42, program kita habis pukul 11 kan, betul tak? Okay, jadi untuk slot selingan ni, saya nak share something lah dengan anda semua. Daripada sifu.com juga. Okay, ini pun ilmu baru untuk saya. Lepas-lepas ni bila dah keluar daripada workshop ni, dah keluar daripada program ni, anda semua boleh hasilkan satu poster yang sangat-sangat menarik. Okay, dan bagi saya untuk apa yang saya nak share ni bukan untuk poster makanan saja. Tapi boleh juga guna konsep yang dia apa yang sifu.com share ni untuk poster-poster yang lain juga. Okey, jom kita tengok ramai-ramai. Kita tengok sama-sama ya. Okey, gambar makanan mendominasi. Nampak tak? Maksudnya poster makanan haruslah jelas memperamaikan rupa bentuk yang akan dihidangkan kepada pelanggan. Contoh macam kalau kita jual Starbucks. So apakah hidangan Starbucks? Mestilah air ini kan. So kita gambar makanan tu akan lagi banyak dalam poster kita. Okay. Contoh kalau macam kita jual casing phone, kita nak jual casing kan, kita tak jual telefon. So kita kena banyakkan gambar casing telefon kita. Contoh poster saya buat satu, ada saya buat untuk customer saya. Saya tunjuk ya. Ni job. Dekat job. Iklan ni. Yang ni. Okay. So nampak tak? Saya mendominasikan casing telefon. Mendominasikan telefon casing telefon. Sebab kita nak jual casing. Nampak tak? Ni poster yang saya buat lah untuk customer saya. Okay. Ni macam saya cakap tadi ni. Saya guna teknik apa ni? Tracking, betul tak? Saya guna teknik tracking. Sekali casing, sekali pandang, terus terpikat. Lepas tu font pun lebih daripada satu font saya guna. Satu, dua. Macam tu. Lepas tu tiga. Sebab nak bagi dia jadi macam ni kan. Okay. Nampak tak? Warna pun tak banyak. Warna biru dengan warna putih je tulisan saya. Okay. Faham eh? Okay. So kita perlu mendominasikan produk yang kita nak jual. Okay, macam pizza. Di contoh ni pizza. Okay, macam pizza dia pun letak gambar pizza. Burger letak gambar burger kan. Pasta letak gambar pasta. Ice cream letak gambar ice cream. Okay. Okay. Kemudian bagaimana cara dihidangkan? Okay, tengok. Dia hidangkan dia guna ambil apa olive oil kot. Okay, lepas tu ini dia guna strawberry syrup.
Lepas tu yang ni dia guna pancake kan, ni pancake lepas tu dia letak madu atas ni. Maksudnya dia nak nak bagi tahu okey makanan ni boleh dihidangkan dengan cara macam ni. Okey. Kemudian elemen-elemen kuatkan emosi rasa. Maksudnya macam contoh air tadi, saya buat poster training saya yang komersial tu kan, saya letak gambar oren sebab saya nak bagi tahu yang air ni adalah air oren. So memang rasa oren lah. Okey, macam air top tea ni dia letak gambar lemon. Lemon ke? Lemon kot ke oren. Macam tu lah. So dia letak. Okey, macam ni dia letak gambar burger ada daging besar. Nak bagi tahu ni daging tu sedap. Macam ini pun hot wings. Ada cili. Nak bagi tahu ni ayam ni pedas. Gitu. Okey. Lepas tu tonjolkan ramuan utama. Macam contoh air Mac coffee ni. Dia gunakan apa ni? Biji kacang kan. Nak bagi tahu ni kacang-kacang ni adalah untuk hasilkan air kopi ni. Biji kopi. Kacang pula, sorry. Kopi. Sorry. Tersasul pula saya. Okey, lepas tu air jus ni. Dia guna apple merah dan juga apple hijau. Okey, macam aiskrim ni. Apa ramuan-ramuan dalam aiskrim ni? Ada kacang pistachio dan sebagainya. Okey. Okay, so memang kalau kita tengok ni kita akan nampak macam wish ni air kopi ni sedap ni, ada biji kopi. Okay, lepas tu waktu makanan disajikan. Okay, contoh kita tengok poster McD ni. Okay, waktu pagi boleh. Lepas tu nak pergi kerja, sebelum pergi kerja boleh minum McCafe dulu. Okay, so dia gunakan konsep orang nak pergi bekerja pakai baju kot, kemeja semua, berkasut, okay, suasana pun pagi. So sangat-sangat sesuai lah. Okay, so ni adalah antara-antara tips daripada sifu.com untuk kita hasilkan poster yang menarik dan dapat menarik perhatian orang dan juga kena dengan tema sesuatu poster tu. Okay. Okay. Kemudian manipulasi gambar kreatif. Okay, contoh dia buat ni, tengok tak kreatif tak ada. Kreatif tak kreatif, burger dia kepitkan burger tu dengan lembu seekor. Macam tu. Lepas tu Nescafe, tengok Nescafe, dia guna jam loceng untuk bangun pagi. So maksudnya nak bagi tahu yang bila bangun pagi je kita akan minum Nescafe. Lepas tu macam ais Slurpee 7-Eleven ni kan. Nak bagi tahunya melebusi rambut, menunjukkan emosi sejuk beku brain freeze. Bila kita minum je ais Slurpee ni nak katanya kita akan brain freeze sebab dia sejuk sangat. Okay, manipulasi gambar kreatif. Dan gambar ni apa, nak manipulasi gambar ni kena banyakkan training lah. Okay, kena banyakkan latihan training. Saya pun tak berapa mahir juga. Okay, ada kawan saya seorang ni, dia mahir lah about manipulation ni. Sebab saya tak biasa sangat manipulation ni. Dia selalu macam dia selalu main lah dengan manipulation gambar ni. Okay. Okay, last kali apa yang saya nak share adalah website dekat mana kita nak download free icon, free brush dan juga free font. Okay. Okay, free icon, selalunya icon macam mana yang kita nak adalah icon yang macam bunga ke, apple ke, contoh macam ice cream ni kan, ice cream ni. Lepas tu gambar buah apple macam ni. .com, petikon.com ataupun icon finder. Okay, dia ada banyak lagi sebenarnya. Dia ada banyak lagi website-website yang free icon yang kita boleh download secara free sahaja. Okay, dan yang selalu saya guna adalah FreePic lah. Okay, yang selalu saya guna FreePic. Tapi dekat FreePic ni tak semua free. Ada yang premium yang maksudnya yang kena bayar. Tapi yang mana free tu kita boleh download dan tak ada masalah lah. Kita boleh download macam biasa. Okay, free brush. Okay, free brush. Oh, sorry. Free brush, kita boleh download dekat, saya tunjuk sikit kan. Okay, saya ada soalan Amirul Akmal atas. Oh, okay, sorry, saya tak baca. Nak tanya, jika kita buat poster ni, contoh dah buat poster dan kita bagi kepada dua orang tu dapatkan feedback dan dua orang tu bagi pendapat yang berbeza. Contoh seorang tu suruh terangkan, seorang lagi suruh gelapkan. Yang mana yang kita nak ikut? Okay, saya jawab soalan dulu ya, insyaAllah. Okay, kalau pendapat saya, better kita ikut yang mana mata kita selesa untuk kita pandang. Okay,
Okay. So tu bila kita tanya, macam mana poster aku? Rasanya kena cerahkan sikit kot. Lepas tu kita tanya orang ni, kena gelapkan sikit kot. So kita dah ada dua pendapat yang berbeza, betul tak? Jadi kita pun confused. Dan apa tips yang selalu saya buat, sebab saya pun pernah berhadapan dengan orang yang macam ni. Okay. So apa tips saya adalah, macam mana poster kita selesa nampak, itu yang kita buat. Contoh mula-mula, kalau dia kata suruh terangkan, okay, kita terangkan. Okay, kita terangkan brightness dia, opacity dia, semua kita terangkan kan, betul tak? Okay, lepas tu kita rasa macam, ish, macam tak sedap je mata memandang. Okay, kita try buat gelapkan pula. Okay, kalau gelapkan tu nampak selesa, okay, boleh. Ha, betul kalau macam gelap, gelap sangat lah. Nampak yang terang tadi tu lagi okay. Ha, so, ikut mata selesa kita dekat mana. Ha, macam tu. Okay. Sebab kita tanya orang ni adalah untuk kita dapatkan feedback yang macam mana yang diorang nak sebenarnya. Okay, tapi bila mana sampai dekat kita, kita yang harus decide. Kita yang harus decide. Ada sebab macam saya kerja dengan Ebulian ni kan. Bila saya buat poster, pada kata Zaim, maksudnya kena cari background lain kot. Kena cari gambar lain kot. Macam tu. Lepas tu kita pun carilah gambar lain. Bila kita cari-cari, kita kena puaskan hati bos kita dululah. Kan, betul tak? Kita puaskan hati bos kita dulu. Lepas tu kita, bila kita dah hantar dekat dia, dia kata, Zaim, kena tukar sikit lah. Lepas tu kita boleh tahu lah. Sebab saya rasa okey macam ni bos. Sebabnya kita nak pelanggan kita macam ni, kita nak customer makin ramai datang dekat kita dan sebagainya. So, diorang akan terima. Okey macam tu. So, tip saya, tengok selesa mata kita dekat mana. Kalau dekat gambar yang terang, teranglah. Kalau dekat yang gelap, gelap. Okey? Macam tu. Harap menjawab. Amirul ya. Okey? Okey. So, kita sambung tadi. Dekat okay, brush. Okay, contoh kita try cari freepik dulu lah. Okay, freepik.com. Okay. Kenapa freepik.com? Okay, macam saya dah ada account untuk freepik ni. Okay, saya dah ada account untuk freepik ni. So, kalau saya nak download yang free punya icon, saya tak ada masalah. Sebabnya, kalau macam kita tak login, dia akan kalau tak login dia akan ada limitation untuk download yang free berapa. Contoh macam 2 hingga 3 icon je kot yang boleh download. So bila kita login dia akan tak ada limit lah, maksudnya sebab kita login kan. Okay, contoh. Okay, macam ada gambar crown ni maksudnya premium. Okay, maksudnya kena berbayar lah. Okay, kalau yang tak ada tanda ni free. Contoh yang ni, Charismatic Impress African. Okay. Bila kita tekan ni, nampak tak? Dia boleh download. Okay, boleh download. Tak ada masalah. Download je. Okay. Download je. Contoh macam kita nak guna icon ni kan. Nak guna gambar ni boleh. Tak ada masalah. Okay, macam tu. Okay. Download je macam biasa. Maksudnya cari yang free lah. Yang bukan premium. Okay, next kita cari Brushyz. Okay. Alamak, lens dulu pula. Okay, sekejap ya, lens saya slow pula. Data dah habis ke apa? Okay, semua boleh dengar saya tak? Boleh dengar tak? Amirul ke Izzat boleh dengar? Boleh tak? Saya takut lens saya slow lah. Boleh. Okay, terima kasih. Alright. Okay, so ni adalah untuk kita cari brush. Sebabnya kalau dalam Photoshop dia bagi brush yang sangat-sangat basic. Okay, kita tengok contoh brush ni. Kita pergi kat brush. Okay, ni brush. Okay, dia bagi yang memang kalau kita tengok pun kita tak nak guna sebab tak lawa. Biasalah Photoshop kan, dia bagi yang basic, yang memang basic-basic gila punya kan. Macam hang pula ni. Okay. Okay, apa yang basic tu adalah kita boleh tengok dekat atas sekali. Selalunya yang basic tu akan berada di atas lah. Okay. Allah hang pula. Itu saya. Okay.
macam ni. So ni yang basic lah yang Photoshop bagi. Basic semua ni. Okay. Basic-basic semua ni. Okay. Starting daripada sini, ni dah bukan basic dah. Ni maksudnya saya dah download sendiri daripada Brush Easy lah. Okay. Kat sini ada bermacam-macam free Photoshop brushes. Okay, untuk PSD. Macam-macam ada watercolor, splatters, spray pen, paint, sorry. Neon ke, macam-macam. Text effect pun ada, text effect. Macam-macam ada, tapi kena download yang free lah. Kalau macam premium ni, kita kena bayar lah maksudnya. Okay, dan satu lagi, apa saya nak share tadi adalah free font. Okay, free font ni ada dua website yang selalu saya guna. Sama ada 1001fonts.com ataupun dafont.com. Okay, selalunya saya akan klik dafont dululah sebab saya selalu guna dafont. dafont.com. Alamak, typo pula. Okay, dafont.com. Nampak tak? Ni dafont. Okay, download form. Download font. Semua ni ada beribu-ribu jenis font yang yang korang boleh download. Okay, yang awak semua boleh download. Tak ada masalah. Okay, nak pilih macam mana? Jenis fancy ada. Ni foreign look, Arabic, Mexican. Lepas tu ada techno, ada pixel, ada serif, serif, face, various, calligraphy. Okay, contohlah saya ambil fancy kan. Kita ambil yang old school. Contoh kita ambil old school kan. Tulisan jenis old school. So nanti dia akan keluar semua jenis-jenis old school punya tulisan. Okay, nampak tak? Mums Gang, Back to School, Varsity. Pernah tengok tak? Pernah nampak tak tulisan-tulisan college? Betul tak? Mesti korang pernah nampak tak? Korang pernah nampak kan, betul tak? Okay, lepas tu kita tengok, try contoh tengok tulisan lain. Nanti kena dah nak bulan puasa kan? So boleh guna font yang jenis-jenis Arabic. Okay, kita tengok macam mana yang dafont.com ni ada jenis tulisan yang Arabic. Okay. Nampak tak? Sketsa Ramadan. Siapa pernah nampak tulisan ni? Ni Alhamra. Siapa pernah nampak tulisan ni? Okay. Macam-macam tulisan kita boleh download. Ni tulisan Aladdin, macam ala-ala Aladdin Zanzibar. Macam-macam tulisan ada, ceria lebaran. Nampak tak? Macam-macam kita ada mukadimah Arabi Mubarak, Kahfi, Alfa Kufi, macam-macam Arabic Magic. Macam-macam tulisan kita boleh download tau. Dan juga tulisan ni dia bukan masuk dekat Photoshop saja kalau kita download. Dia boleh masuk juga dekat Word, dekat PowerPoint. So sangat-sangat apa kata bergunalah tulisan ni. Okay. Tapi hanya dekat laptop kita lah. Tapi kalau kita buka dekat laptop orang lain, dah tak adalah tulisan ni. Dia hanya ada dekat laptop kita. Okay. Cara nak download dia senang je. Okay. Boleh tekan download kat tepi ni. Okay. Bila kita tekan download, nanti dia akan keluar satu file zip tau. Ada zip. So zip extract dia nanti akan ada keluar macam satu folder. Bukan folder, dia macam satu apa macam nak kata macam software. Dia macam ada ikon kertas. Okay, tekan tu, tekan install. Install all. Okay. Lepas tu nanti akan masuk dekat semua. Okay, macam tulisan transformer saya tadi tu kan. Okay, macam tulisan transformer saya tadi mana ya? Oh dah tak ada dah tulisan transformer saya. Okay, ni ada. Okay, nampak tak? Tulisan transformer saya ni pun saya download dekat okay, contohlah macam kita tak jumpa kan. Okay, kita tulis kat sini. Contoh, saya tulis apa ni? Batman. Okay, kita cari Batman. Macam contoh tema nak tulis Batman kan. Okay, so nampak? Tulisan Batman ada kat sini. Batman Forever. Nampak tak? Okay, kalau nak search benda lain pun boleh, tak ada masalah. Search je apa-apa. InsyaAllah nanti dalam dafont ni akan jumpalah. Kalau yang memang dalam dafont ni tak ada, bolehlah try cari dekat website lain yang dekat apa, 1001 apa? Okay.
Okay, jadi itu sahajalah perkongsian saya pada malam ni. Harap apa yang saya sharekan kepada anda semua akan bagi manfaat dan juga berguna untuk kita semualah, insyaAllah, untuk hasilkan satu poster yang saya rasa walaupun simple tapi dia menarik dan kita rasa seronok untuk tengok poster itu. Okey, insyaAllah. Jadi saya bukalah Q&A kalau ada. Kita drag, maafkan komiti, saya habis tepat-tepat pukul 11 pula, sorry eh. Okey, kalau ada soalan boleh tanya, insyaAllah saya akan cuba jawab yang mana saya tahu. Kenapa lagi prefer guna FreePic compared to Pinterest? Bagi saya Pinterest ni dia susah untuk cari ikon-ikon yang free. Macam FreePic dia banyak. Kalau Pinterest ni setengah-setengah kita tekan nampak macam dah free, bila kita tekan rupanya kena bayar rupanya. Macam tu. So saya lagi prefer untuk guna FreePic lah berbanding dengan Pinterest. Macam tu. Tu jawapan saya lah. Okay, mungkin ada setengah-setengah designer lain dia lagi prefer untuk guna Pinterest. Macam saya, saya suka guna FreePic. Macam tu. Okay, ada soalan lain tak? Semua boleh faham ke? Akilah, Nabilah boleh faham, Idlan boleh faham, Izzat boleh faham, Amirul Akmal boleh faham, Alif boleh faham, Nur Fariha Akmal Fawazah boleh faham? Okay, faham. Keyword nak cari bagi geometri. Maksud geometri tu macam mana ya? Saya macam tak tahu ni geometri ni. Yang macam logo IAM tu dia bentuk kan, dia macam dia ulang-ulang bentuk yang sama. Betul. Berulang-ulang bentuk yang sama. Macam di masjid biasa kan ada. Bentuk-bentuk masjid. Maksudnya macam ikon islami-islami macam tu ke? Corak geometri. Background. Nak cari jenis background geometri lah. Ataupun sekali dengan ala-ala batik eh. Okay. Selalunya kalau saya tulis dekat Google ni, selalunya saya akan tulis apa? Saya akan tulis Islamic wallpaper, contohlah. Islamic wallpaper. So nanti dia akan keluar lah banyak. Okay, nampak tak? Okay. Selalunya dia ada ada satu perkataan ni, saya lupa apa perkataan dia. Rasanya kalau tulis geometri pun jumpa je, Islami. Islami. Apa? Lah saya tak ingat lah dia punya terms ver Islamic vector, betul, Islamic vector. Macam ni, betul tak Aizat? Macam ni eh? Betul ke tak ni? So carilah Islamic vector. Macam saya cakap tadi, tips tu lah. Maksudnya tools, lepas tu pilih size large. Ada setengah-setengah gambar dekat Google ni kita apa yang memang dah ada siap-siap watermark. Contoh macam gambar ni design dia lawa tapi ada watermark. Pernah saya nampak ada poster dia dia main letak je walaupun ada watermark ni. Okay, so macam tak lawa lah. Okay, kita cari yang tak ada watermark. Cari yang lawa-lawa sikit yang tak ada watermark. Barulah nampak seronok sikit kan. Okay, kalau nak cari yang batik, boleh je kita try cari batik eh. Batik. Ada je. Memang banyak je. Tulis je batik vector. Ni ada corak-corak batik. Macam ada mandala. Cari je ada. Macam susah nak pipik ke dekat Pinterest ke. Dia ada je benda-benda tu.
Selalunya memang akan ada lah. Okay, boleh cari dekat situ. Okay. Okay, menjawab kan? Alright. Yang pentingnya, apa tips tadi tu lah, size gambar tu perlu ambil yang large. Kalau ambil yang small, nanti bila kita nak edit gambar, gambar kita akan jadi pecah lah, jadi tak lawa. Okay. Ada soalan lain lagi? Okay, kalau tak ada, okay, alright, thanks Zain. Alright, thank you Mira. Okay, kalau dah tak ada, saya rasa setakat itu sajalah pada malam ni. That's all for today. Okay, terima kasih. Harap perkongsian saya pada malam ni berguna dan memberi manfaat kepada semualah, insyaAllah. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pas balik kepada Amirul Akmal. Ni Princess Noi tadi tu kan? Okay, okay. Okay, itu pada MC kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, terima kasih kepada Tuan Zaim Al-Takim atas kesugihan untuk menyampaikan ilmu sebenar tadi. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan sekalian, kita telah tamat sesi poster, cara membuat poster dan pada malam ini. Okay, jadi terima kasih alhamdulillah tuan-tuan dan puan sekalian kerana sudi menyertai kami. Dan terima kasih kepada tuan speaker kita, Tuan Zaim Al-Takim, yang mempunyai, yang memberi ilmu yang sangat-sangat bermanfaat, ilmu yang sangat-sangat terbaik. Macam kalau tuan-tuan boleh lihat saya sekarang, saya telah amalkan apa yang diberi, apa ilmu yang diberi oleh Tuan Zaim kita. Macam apa tadi saya dengar, kena ada warna yang ikut tema kan. Macam tema kita pada hari ini warna ungu kan, kena kontra macam baju saya warna ungu kan. Dan saya punya background ni ungu yang, apa ni, ungu yang soft. Okey ke saya punya apa gambar Tuan Zaim? Okey ke? Mantap, mantap. Handsome pula tu. Okay, kan? Okay, sebenarnya ni bukan langsir tuan-tuan, ini just screen-screen saja. Saya just tukar saja. Okay, tuan-tuan dan puan sekalian, terima kasih juga. Tidak lupa juga untuk kami berterima kasih kepada tuan-tuan puan yang hadir, peserta-peserta dan Google Meet dan peserta-peserta daripada FB Live. Terima kasih sangat-sangat atas kesudian tuan-tuan untuk menyertai program kami pada malam ini. Dan sebelum saya mengakhiri, saya nak ingatkan kepada tuan-tuan puan sekalian di Google Meet ataupun di Facebook untuk isi attendance, okay, isi kehadiran, di mana kehadiran, link kehadiran tersebut telah diberi oleh komiti kami dalam, kalau dalam Google Meet ada dekat chat box, dan kalau di Facebook Live ada di ruangan komen. Macam Cik Puan Aina Amira telah memberikan link untuk mengisi kehadiran. Okey, tuan-tuan, jadi saya minta bersama untuk mengisi kehadiran. Alright, ada pengumuman sekejap ke? Okey, alright. So, okey. Baik, jadi saya dapat pengumuman tadi untuk semua yang berada di Google Meet untuk tunggu sekejap kerana kita akan ada sesi bergambar. Jadi saya serahkan kepada komiti multimedia untuk screenshot kita punya Google Meet. So jadi saya minta kepada tuan-tuan dan puan sekalian untuk buka kamera anda, okay, untuk buka kamera anda kerana kami ingin melihat wajah ceria, wajah semangat anda pada malam ini. Okay, insyaAllah saya bagi masa dalam seminit setengah gitu. Kemudian bila dah seminit setengah, kita akan terus ambil gambar, okay? Boleh ke boleh? Okay, semangat tuan-tuan. Boleh, cikgu. Okay, boleh. Alright. Kita bagi masa sekejap. Kita masih menunggu peserta-peserta untuk membuka kameranya. Okay, 20 saat lagi saya bagi. Okay. Handsome-nya juni-juni saya. Okay. So, jadi komiti boleh screenshot gambar semualah. Okay. Okay. Satu, dua, tiga. Senyum. Okey. Dengar. Okey, dah ke komite? Okey. Okey, thank you semua. Okey, sekali lagi terima kasih kepada peserta-peserta dan speaker kita Tuan Zaim Al-Takim kerana sudi memberi ilmu dan kepada peserta sudi untuk mendengar segala
curahan ilmu yang telah diberi oleh Tuan Zain kita. Alright, so terima kasih sekali lagi. Sesungguhnya anda sangat-sangat syarat dan nama masyarakat dan surat Nas. Cantik apa ni minikon tu. Hai lagi surat ini kan tiba. Hai. Ramai betul kat belakang saya ni. Oh ya ke? Apabila. Mana dia? Hai dia. Alright. Okay, so tuan-tuan, terima kasih sekali lagi. Jumpa anda pada sesi yang akan datang. Saya Muhammad Nurul Akmal, selaku pengacara anda. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua.